Petang yang indah penuh ceria, hari yang berbahagia penuh bermakna. Kami bawakan kepada anda seminar penulisan dan penghasilan kajian tindakan anjuran unit kurikulum dan pusat sumber Sekolah Kebangsaan Salak dengan kerjasama unit sumber dan teknologi pendidikan Pejabat Pendidikan Daerah Sepang. Dari Rauh pergi ke Pontian, terus pula ke Kuala Peris. Harap semua beri perhatian. Mohon saya mulakan majlis. Sirih berlipat, sisirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha, Encik Ishak bin Noh, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Salak. Yang berusaha, Puan Hajah Siti Aisyah binti Aziz, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Sepang. Puan Hajah Razimah binti Abdul Aziz, Guru Penolong Kanan Akademik Sekolah Kebangsaan Salak. Puan Syuhaila Aman, penolong Pegawai Pendidikan Daerah Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan. Penceramah yang dihormati, Dr. Zailah binti Zainuddin, pensyarah cemerlang IPG Raja Melewa, pengetua-pengetua dan guru-guru besar daerah Sepang, guru-guru penolong kanan daerah Sepang, rakan-rakan guru SK Salak dan seluruh guru daerah Sepang. Seterusnya, warga maya yang menyertai seminar kita pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam keilmuan dan salam penuh kemesraan. Selamat datang ke seminar penulisan dan penghasilan kajian tindakan anjuran unit kurikulum dan pusat sumber Sekolah Kebangsaan Salak dengan kerjasama unit sumber dan teknologi pendidikan PPD Sepang. Bagi membuka tirai seminar, molek rasanya kita memohon keberkatan ilahi agar segala urusan kita mendapat rahmat. Tangan ditadah penuh inayah, majlis dibuka penuh rahmatnya. Mohon keberkatan serta hidayah, moga tercerna minda kelas pertama. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Muhammad Hanafiah bin Alias untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وفضله بنطق اللسان والبيان وعلمه قراءة القرآن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم. Bersempena dengan perkongsian ilmu bersama Dr. Zailah Zainuddin, seminar penulisan dan penghasilan kajian tindakan pada petang ini. Kami memohon agar engkau luaskanlah bagi kami pintu-pintu ilmu dan kefahamanmu, pintu rahmat dan petunjukmu, agar terdidik hati-hati kami untuk mencintai ilmu, terjelma dalam kehidupan kami budaya membaca dan memperkaya minda. Kurniakanlah kami ilmu yang bertambah, ilmu yang bermanfaat, minda yang sentiasa dahagakan pengetahuan baru, agar kami dapat manfaat yang seluas-luasnya daripada perkongsian ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup atau yang telah terlebih dahulu menemuimu. Kurniakanlah kami nikmat kesihatan berpanjangan, kebahagiaan dan ketenangan hati agar dengannya dapat kami beribadah kepadamu dengan sempurna. Ya Allah, ya Ghaniyun, ya Hamid, suburkanlah budaya ilmu dalam jiwa kami, pertingkatkanlah penguasaan ilmu kami agar bertambah kemahiran, daya intelek, keupayaan membuat keputusan tepat untuk kami berbakti kepadamu, kepada bangsa
dan kepada nusa yang kami cintai. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa maghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inni na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqab. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiu'ul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Ustaz Muhammad Hanafiah bin Alias atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, antara objektif seminar ini ialah memberikan ruang perkongsian ilmu PDP dan kepimpinan dalam kalangan para pentadbir dan guru daerah Sepang. Selain itu, membuka peluang kepada para pendidik daerah Sepang meneroka dan mengenal potensi diri sepanjang program dijalankan. Seterusnya, meningkatkan potensi pelajar dan sekolah daerah Sepang secara holistik melalui dapatan kajian, hasil kajian dan penambahbaikan PDP. Akhirnya, menggalakkan penyelidikan dalam amalan PDP dan sesi percambahan ilmu dalam kalangan warga pendidik daerah Sepang. Hadirin sekalian, sebelum program ini kita teruskan, marilah kita mendengar sepatah dua kata daripada Guru Besar SK Salak, Encik Ishak bin Noh. Dipersilakan. Terima kasih Puan Moderator, Puan Siti Darimah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Dr. Zailah binti Zainuddin, pensyarah cemerlang IPG Institut Perguruan Raja Melewar. Timbalan PPD, timbalan PPD Sektor Pembelajaran Puan Hajah Siti Aisyah Aziz, Puan Syuhela, penolong PPD SDP, PPD Sepang, seterusnya pegawai-pegawai PPD, pengetua-pengetua dan guru besar daerah Sepang, barisan penolong-penolong kanan SK Salak, Puan Siti, Puan Razimah, Puan Adida, Puan Yatimah dan juga Encik Tamizi, seluruh warga guru daerah Sepang dan juga seluruh warga maya yang berkesempatan bersama kita pada petang ini. Alhamdulillah, syukur kerana kita diberi kesempatan untuk bersama-sama pada petang ini untuk berkongsi ilmu berkaitan dengan penulisan kajian tindakan. Jadi alhamdulillah, saya bagi pihak SK Salak mengalu-alukan kerjasama atau kehadiran Dr. Zailah atas kesedihan untuk berkongsi ilmu dengan kita pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menerima jemputan dan alhamdulillah kita berharap perkongsian ilmu yang akan disampaikan oleh Puan Zailah nanti, Dr. Zailah nanti akan memberi manfaat yang banyak, manfaat yang berguna kepada semua kita lah sebagai warga pendidik. Kerana seperti yang telah kita tahu, kajian atau penulisan kajian apa ni, kajian tindakan ini adalah satu aktiviti yang baiklah yang dapat memberi dapat memberi satu apa kaedah pengajaran dalam melestarikan pendidikan di negara kita, insyaAllah. Jadi
Terima kasih juga kepada pihak PPD, pihak unit teknologi pendidikan, terutamanya Puan Syaila yang telah begitu banyak memberi bantuan untuk memastikan kelancaran program pada petang ini, juga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan. Juga terima kasihlah kepada warga maya dari seluruh Malaysia yang berkesempatan bersama kita pada petang ini. Alhamdulillah, kita harapkan program ini memberi manfaat kepada kita semua dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya itu saja. Jadi diharapkanlah program kita pada petang ini akan berjalan lancar dan dapat diikuti dengan baiklah tanpa sebarang masalah. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Dr. Zailah dan juga terima kasih kepada semua yang terlibat termasuk PPD dan juga guru-guru SK Salak dan semua yang terlibat pada petang ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar SK Salak Encik Ishak bin Noor atas ucapan beliau sebentar tadi. Hadirin yang cemerlang, matlamat program perkongsian ilmu bersama Dr. Zailah Zainuddin yang merupakan pensyarah cemerlang dari IPGRM Negeri Sembilan dirancang sebagai satu intervensi Sekolah Kebangsaan Salak untuk menggalakkan penyertaan dan komitmen guru bagi menghasilkan kajian tindakan sekurang-kurangnya di peringkat sekolah. Hasil dari maklum balas dan permintaan guru-guru sekitar daerah Sepang didapati masih terdapat guru yang tidak berkemampuan menjalankan kajian tindakan di sekolah kerana tidak mempunyai cukup informasi, ilmu pengetahuan, pengalaman dan kesediaan untuk melaksanakannya. Justru pelibatan penceramah ini diharap mampu menarik minat semua guru sekitar daerah Sepang melibatkan diri dalam penyediaan dan penghasilan kajian tindakan di masa akan datang. Hadirin sekalian, tak kenal maka tak mesra. Ya, molek rasanya saya memberitahu sedikit biodata penceramah kita pada petang ini. Dr. Hajah Zailah Zainuddin dilahirkan di Kuala Pilah, Negeri Sembilan dan merupakan seorang bekas guru fizik dan pernah memegang pelbagai jawatan pentadbiran seperti penolong kanan dan ketua bidang sains dan matematik di Melaka, di Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Terengganu dan Pahang. Dah serata dah ya. Juga berpengalaman bertugas di JPN Pahang dan JPN Terengganu. Kini bertugas sebagai pensyarah cemerlang grade khasi di IPG Kampus Raja Melewah. Berkelulusan Bachelor Science Fizik daripada Brook University Canada, Diploma Education dengan kepujian daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, juga mendapat beberapa anugerah juga dalam pelbagai bidang. Selain itu, beliau juga telah menghabiskan PhD di UKM untuk Science Education ya pada tahun 2005. Seorang YouTuber dan aktivis kajian tindakan yang banyak mengendalikan pelbagai program pembangunan profesionalisme guru dan kepimpinan pendidikan di seluruh Malaysia. Juga aktif membentangkan kertas penyelidikan di peringkat IPG, kebangsaan dan antarabangsa. Dr. Zailah adalah Presiden MARNET iaitu Malaysia Action Research Network, sebuah persatuan berdaftar untuk membina jaringan bagi pengamal-pengamal kajian tindakan dan seterusnya untuk memperkasa pembudayaan kajian tindakan di Malaysia. Baiklah hadirin sekalian, tanpa membuang masa, majlis dengan hormatnya menjemput Dr. Hajah Zailah Zainuddin menyampaikan perkongsian ilmu. Dipersilakan. Okay, thank you. Thank you so much kepada pengacara Puan Siti Zarimah binti Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada khususnya Puan Hajah Siti Aisyah binti binti Aziz daripada pegawai Timbalan Pegawai PPD Sektor Pembelajaran PPD Sepang ya.
juga Puan Suhaila juga daripada PPD Sepang, terutamanya tuan rumah lah, kepada guru besar Sekolah Kebangsaan Salak iaitu Encik Ishak bin Noh, dan ke seluruh kepimpinan Sekolah SK Salak kerana sudi mengundang saya pada petang ini, dan seterusnya warga Sepang yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Saya terlebih dahulu rasa bersyukur kehadirat Ilahi kerana pada petang ini dapat kita bersua di alam maya, walaupun pada asalnya adalah hanya untuk warga SK Salak nak buat bengkel. Saya nak lebih kepada berbengkel untuk penulisan kajian tindakan, ya. Walau bagaimanapun mungkin ya SK Salak rasa bersalah agaknya kan. Tak hendaklah hanya guru-guru SK Salak saja nak kongsi kepada seluruh warga Sepang. Itu lebih baik. Jadi saya pun tukar format dan saya akan berkongsi. Walau bagaimanapun hari ini santai saja. Kalau boleh pengacara iaitu boleh terus stop me at any time, ya, pembentangan saya, dan sekiranya ada persoalan daripada audien untuk diajukan terus kepada saya. Okay, my idea today, saya menganggapkan di luar sana ada yang dah terror dan ada juga baru nak mula. So basically, jika rasa dah tak perlu, you boleh stop me and you can ask me questions so that I can proceed. Is that okay? If not, jom kita mula. Macam mana? Okay. Apa yang kita mula, nak tulis kajian tindakan. Jom sharekan saya punya slide. Alright. Okay. Ini adalah saya rumuskan beberapa soalan-soalan yang selalu diajukan kepada saya. Macam mana nak buat, macam mana nak mula, inovasi dulu ke, kajian dulu ke, mana contoh kan. Saya tak bersemangat, kat mana saya nak dapat bantuan, macam mana nak cari intervensi. So saya harap ya, daripada persoalan-persoalan ini, dalam hopefully dalam satu jam perkongsian, semua ini boleh dirungkaikan lah. Ya. Basically, ini adalah perjalanan penerangan saya. Yang nombor satu adalah nak naikkan semangat, ya. Macam mana kita nak sentuh hati warga Sepang ni supaya berminat kepada kajian tindakan. Ini bahagian paling sukar saya nak kupas, ya. Kemudian konsep kajian tindakan ini nak bagi betul, jangan lari. Sebab banyak sangat dah lari daripada landasan. Saya nak bawa balik ke pangkal jalan, mudah-mudahan insya-Allah, ya. Dan lepas itu macam mana kita nak jangan kita sesat barat orang kata. Nak putih. Banyak jalan ni sekarang. Lepas tu kita nak macam mana nak tulis. Yang ni yang paling penting kalau nak buat research, ya, because action research ini satu reka bentuk penyelidikan yang sah, ya. Macam mana kita nak tulis dia punya soalan kajian. Nah, soalan kajian kena betul. Kalau soalan tak betul, jadi kita tak boleh guna reka bentuk kajian tindakan. Kemudian ramai juga yang bertanya, macam mana kita nak buat inovasi pula hasil daripada kajian tindakan. Okay. Kemudian saya akan tunjuk macam mana format dia. Macam mana format, dan of course saya nak share lah saya punya sendiri. Ini yang terbaru penulisan saya yang saya akan bentang esok. Jadi saya share sikit-sikit lah sebab saya akan bentang dalam conference lesson study anjuran PPD Seremban. Okay, jadi saya akan share. Saya punya kajian tadi. Berapa slide saya akan share. Jadi kan kata, oh penceramah ni suruh orang. Dia buat tak? Kan? Jadi, cakap tu biar serupa bikin. Allah cukup murka. Orang yang cakapnya tak serupa bikin. Suruh orang buat, dia tak buat. Itu saya tak naklah nak tanggung. Okay, ini perjalanan pada petang ni. InsyaAllah, mudah-mudahan ya. Alright. Kita faham, kerja cikgu ni dia punya amanah cukup berat, tanggungjawab kita. Kita dikatakan ejen. Kemana kita nak bawa negara kita? Ya, kita negara dah 64 tahun merdeka. Ya, kita nak mencapai negara yang berpendapatan tinggi, maju dalam konteks acuan kita. Ya, yang kalau kita nak, bolehlah kita nak high income, pendapatan tinggi dan low tax. Itu yang kita nak, kan? Macam tunai kan? Tak ada tax sebagainya. Itu kita nak capai yang itu.
Jadi saya nak kaitkan macam mana kita sebagai guru ini mempunyai peranan yang sangat penting nak bantu negara kita capai status itu. Ya, kita tak naklah saya daripada sekolah dasar satu dulu. Cikgu kata, Malaysia negara sedang membangun. Hari ini saya ajar cucu saya. Malaysia negara sedang membangun. Pasal apa tak bangun-bangun? Ini tugas kita sebagai cikgu. Okey? Kita nak ambil iktibar apa yang berlaku di Korea. Korea satu negara yang miskin. Berperang tak habis-habis. Perang saudara. Tetapi ia bangkit ya. Kurang 30 tahun. Korea sudah menjadi negara yang maju. Yang berpendapatan yang selesa lah kan. Kenapa? Kenapa Korea begitu maju? Walaupun tahun 70-an kita lebih kurang sama dengan Korea ini. Okay, jadi kita tengok bagaimana Korea, dia lambat sikit . Saya dah ke depan dah, masih tak tukar lagi dia punya PowerPoint kan. Kita tunggu sekejap. Sebab kita tengok bagaimana ya Korea sangat maju dari segi inovasi-inovasi. Ini kita nak. Macam mana kita nak lahirkan pelajar-pelajar kita yang berinovasi, yang kreatif ni. Kalau kita tengok dari segi Korea ni, ya. Dia punya makanan, dia punya movie, dia punya lagu, dia punya produk-produk seperti kereta, telefon, ya. Kalau kita tengok barangan-barangan go shop, ya. Semuanya banyak pada Korea yang datang ke Malaysia ni lah, ya. Saya tak pasti kenapa tak bergerak PowerPoint-nya. Okey. Boleh masukkan semula? Okey. Sehinggakan kalau kita tengok di mall-mall, ya. Saya cuba masuk semula. Oh, internet ni. Saya cuba semula. Sebab saya punya laptop satu lagi ni pakai Wi-Fi. Cuba lagi sekali, Doktor. Okey, tak apa, tak apa. Ini antara cabaran-cabaran untuk live. Cabaran. Ini saya dah biasa dah, ya. Okey, saya share semula. Tolong masukkan balik, ya. Right. Okey. Ya, sudah. Kan? Kan? Dah nampak. Kan? Jadi ini yang saya kata inovasi Korea ni, kita jadi pengguna, kita beli. Memanglah dia kaya. Semua kita beli. Cuba tengok go shop tu dengan periuknya, dengan mop, apa magic, mop magic, semua. Ya? Termasuklah sampai ke ais kacang ni dah berinovasi. Yang dijual di IOI Mall ni cukup laku. Ya, saya kalau pergi IOI Mall mesti cari ni. Ini gambar sebelum PKP ya. Saya tak tahu dah lama sangat tak pergi IOI Mall ni. Ya Allah kan. Dia punya ais kacang tu, ais je tu dah berinovasi. Cuba kita tengok cendol kita daripada zaman dulu sampai sekarang ya. Cuba tengok. Itu yang saya maksudkan. Macam mana ya. Kalau kita tengok pun the most valuable brand dalam dunia ni. Kalau dia kata 10 syarikat terhebat ya, yang dia kata yang dunia lah, hanya dua saja negara Asia yang boleh tembus. Korea dan China. Inilah negara ya, kalau contoh negara China itu ekonominya sangat digeruni oleh Amerika Syarikat. Kalau kita tengok kita Google yang kedua-dua negara ni, China dan juga Korea ni, kalau kita Google education in the world, siapa top? Ini saya Google tahun 2018 sebab saya buat ni 2019 kajian ini. You Google 2 tahun 2018 world top education. You akan keluar gambar ini. Maknanya education yang kualiti nombor satu di dunia adalah Korea. Antara negara yang top ni Finland, Singapore, Korea, China. Ini empat ya. Kalau tengok empat ni, kalau maju, kalau quality education top in the world, dia akan jadi negara yang hebat, negara yang berpendapatan tinggi. Okey? Dia selari tu. Bagus dari ekonomi, automatik kalau education bagus, quality modal insan juga bagus. Okey? Termasuklah indeks rasuah. Kalau kita tengok indeks rasuah kita dengan indeks education kita tak lari banyak. Kita siapa kawan-kawan kita tahu, negara kawan-kawan kita.
Okey, kalau tengok Finland, Finland dan Singapura, indeks rasuahnya hampir sempurna. 9.6, 9.7 out of 10. Okey, kalau kita tengok, kita Malaysia lebih kurang, markah kita lebih kurang border. Ya, 5-6 macam tu. Alright. Jadi, apa kaitannya dengan education? Okey. Sebab teori pembelajaran mastery mengatakan, kalau cikgu bagus, apa dia ajar, budak boleh. Semua budak, ya, yang normal, ya, kita tolak yang yang masalah pendengaran, masalah pendengaran kita tak secampur. Kalau murid yang normal, guru berkualiti, budak akan berjaya. Siapa itu guru berkualiti? Guru kualiti ni, dia orang yang sentiasa menambah baik amalan dia. Itu sebab dia selalu towards dia panggil best practices. Dia sentiasa improve practice. Dia sentiasa upgrade macam kita upgrade telefon. Hopefully petang ini kita nak upgrade dirilah. Upgrade diri ni nak kena ada knowledge. Nak kena ada knowledge. Dia tak ada magic show. Okay, kalau ikut buku yang ditulis oleh Strongy, dia menggariskan. Ada 12. Kita tu saya tengoklah 12. Saya selalu fokus top 3 sahaja. Nak jadi cikgu cemerlang, cikgu yang hebat, 3 perkara kena jaga. Nombor 1, suara. Kebolehan bercakap. Nak kena praktis dia bercakap. Ini boleh praktis. Okay? Mesti jelas, terang, semangat. Cakap dengan student, confident. Nombor 2, dia kata kemahiran kita mengajar tu. Kemahiran mengajar kita. Yang ketiga, baru sijil. Sijil nombor 3. Nombor 2 is kita punya kemahiran. Yang ini yang saya sangat penting. Sebab yang nombor 1 tu praktis saja dah cukup. Yang ini nak pakai AR. Nombor 2 ni, nak improve kemahiran mengajar, tool dia, kaedah dia, mesti guna action research. Okay, kita tak nak guru yang berpengalaman 25 tahun, 1 tahun dia ulang 19 tahun ataupun ulang 24 tahun. Jadi dari 25 tahun tak nak, ya. Kita sentiasa nak improve kita punya amalan tu lah. Kita cikgu banyak sangat nak tanyalah pengacara ni. Pengacara, tolong jawab soalan saya ni. Apa beza laporan dengan kajian? Silakan pengacara. Laporan melaporkan sesuatu yang telah berlaku. Okey, laporan laporkan sesuatu. Yang telah berlaku lah. Kalau research, kajiannya dia ada membuat macam apa nak sebut, ya? Cepat, saya nak bagi markah ni. Kajian ni lebih kepada apa membuat benda yang ada ke dalam kajian. Ada yang sebelum dan selepas. Apa yang ada dalam kajian tu tak ada dalam laporan. Kalau ada benda ni dia jadi macam teka-teki lah. Kalau ada dia jadi kajian. Kalau tak dia jadi laporan. Tindakan yang perlu dilakukan dalam kajian. Tapi kan dalam laporan tidak ada. Bolehlah bagi setengah markah. Okey, dalam kajian ni lepas ni pengacara akan dapat markah penuh. Kalau research ni dia kena ada benda yang kita baca lah. Dia panggil tinjauan literatur. Dia kena dapat knowledge. Dia kena dapat knowledge baru. Kita buat laporan tak semestinya kita dapat knowledge baru. Itu sebab kalau Steve kata orang yang buat kajian ni, dia kata if you do action research, tujuan kajian tindakan ni untuk mencipta ilmu baru. You kena dapat benda bila you membaca. Okay, you akan dapat ilmu. Jadi tinjauan literatur tu wajib. Kalau tak ada, dia jadi laporan. Kalau ada tinjauan literatur, dia akan jadi research. Itu yang tinjauan literatur ni, dia mengakademikkan kita punya tulisan tu. Entah ada atau tidak, marah cikgu BM kat saya ni kan. Dia satu reka action research ni, satu reka bentuk penyelidikan yang sah. Dia sama taraf dengan kajian eksperimen yang universiti buat tu, sama taraf kajian etnografi, kajian kes. Dia satu taraf tu yang sah. Saya buat PhD saya, tengok ni kajian betul ni. Saya buat PhD saya ni, tebal ni, menggunakan reka bentuk kajian tindakan. Jadi boleh diguna untuk buat PhD ke, buat master ke, ataupun untuk upgrade diri for your classroom level. Sebab kita
ke arah sekarang ni, kita nak ke arah melahirkan guru yang dikata kalis masa depan. When you want to develop future-proof teachers, you kena upgrade diri. Upgrade diri bagaimana? You kena tambah baik amalan you. You tak boleh maintain, buat kata Toffler kan. The illiterate people of the 21st century, orang yang buta huruf masa VUCA ni, abad 21 ni, will not be those who cannot read or write, dia kata. Bukan mereka yang tak boleh tulis baca. The illiterate of the 21st century, dia kata, will not be yang tak boleh. Tetapi, will be those, siapa? Yang orang yang cannot learn, unlearn or relearn. Orang yang tak mau melupakan amalan usang dia, tak mau belajar balik, tak mau belajar. Orang yang tak mau melupakan amalan musang tu, tak mau belajar, itu buta huruf abad 21. Ini dikatakan oleh Alvin Toffler, seorang futurologist terkemuka di Amerika. Jadi bagaimana kita nak menambah amalan tu? Kita gunakan. Ya, kalau kajian-kajian lain-lain ni, semua ni dia kata kajian reka bentuk untuk menguji hipotesis, mencari hubungan. Tapi kajian tindakan ni untuk tambah baik. Kalau kita, niat kita nak tambah baik amalan kita, tak usah fikir panjang, ambillah kajian tindakan. Tapi kena buat cara yang betul lah. Ni yang saya nak tunjukkan. Dia sangat mirip sangat kepada kajian eksperimen. Ya, itulah sebabnya banyak sangat kajian tindakan menggunakan pre-test, post-test, di mana perkara ini sangat dilarang dalam kajian tindakan. Ini bukan menurut saya, menurut scholars dalam kajian tindakan. Yang menjadi rujukan saya adalah Jean McNiff dan Bridget Somek. Apa beza dia? Dalam kajian eksperimen, dia ada pre-test, post-test sebab kita nak uji hipotesis. Kita nak tengok sejauh mana keberkesanan teknik ini. Contoh e-book, penggunaan e-book. Tengok berkesan tak? Kita bagi satu kumpulan guna, satu kumpulan kita tak guna. Kita tengok. Buat test, dua-dua grup, bandingkan, kita uji secara inferensi. Okay, itu kajian eksperimen. Kita uji, itu sebab ada pre and post, sebab gunanya uji hipotesis. Tapi dalam kajian tindakan, apa tindakan? Intervensi yang kita buat tu kita tidak uji dia. Kita tak uji, kita hanya cerita. Inilah cara saya buat rendang saya ni. Inilah saya, cara saya buat laksa. Kemudian orang Pahang pula modify. Dia jadi laksa Pahang. Itu inovasi. Orang Johor pula buat. Dia bubuh kari. Dia jadi laksa Johor. Itu inovasi orang Johor. Orang Pahang bubuh lada hitam dengan santan. Dia jadi laksa Pahang. Orang Kedah bubuh apa pula. Orang Penang bubuh apa pula. Jadi laksa Penang. Itu inovasi-inovasi. Jadi kita nak macam itulah. Ya, kita nak cikgu, bukan you nak cipta benda baru, kita nak you innovate, tambah baik amalan banyak sangat, ya, beribu-ribu tak boleh kira kat internet tu. You tekan je intervensi nak ngajar apa, semua ada. Nak ajar orang berkreatif, nak guna synaptics, you ambil kaedah tu, you innovate dalam konteks sekolah you, jadi satu inovasi. Alright. Jadi kajian tindakan dia tidak ada pre and post sebab kita tidak uji intervensi itu. Kita hanya nak guna, kita belajar. Okay. Kita guna, kita belajar, kita huraikan. Macam resepi buat rendang tu. You share macam mana nak buat. Macam mana nak buat kita punya rendang tu. Okay. Contoh saya buat rendang. Saya buat rendang, katalah... saya nak buat rendang ni 9. Macam mana saya nak buat rendang mak saya? Okay, saya buat rendang. Okay, saya tengok YouTube ke apa ke. Lepas tu saya suruh mak saya rasa. Dia tak ada sebelum buat, selepas buat. Ya? Sebab kajian kata, apa sahaja intervensi yang you buat, akan ada dia punya kebaikan dia. Akan improve. Apa sahaja. Kita buat kajian tindakan ni bukan nak membuktikan. Itu satu perkataan yang profesor saya larang, haramkan terus. Tak boleh guna perkataan kajian ini membuktikan, tak boleh. Kita bukan nak bukti, kita cerita saja. Itu yang banyak kesilapannya. Kalau you nak guna eksperimen, you nak menguji hipotesis, okay, itu kita kena pakai eksperimen dan kita tak boleh mengajar sendiri. Ini kita mengajar sendiri, kita kata sebelum macam ni, selepas macam ni, bagus.
Tak boleh. Kalau kita nak buat eksperimen, you kena kaji orang lain yang buat. Bukan kita sendiri. Ha, itu rukun dia. Semua kaedah-kaedah yang lain, contoh kajian eksperimen ke, kajian tinjauan, kajian kes, you bertindak sebagai penyelidik luar. You mengkaji orang lain. Hanya satu sahaja kajian yang mengkaji diri sendiri, iaitu kajian tindakan. Ya, kajian tindakan ni dia melihat kepada amalan sendiri. Itu sebab kita tak boleh pelik. Ini yang diterangkan oleh Jean McNiff, tiga perkara tentang kajian tindakan. Okay? Jangan lagi buat pre-test and post-test. Tak ada dalam kajian tindakan. Yang kedua, dia kata, kajian tindakan ni bukan nak selesai masalah. Selalu sangat orang pergi tengok, oh budak ni ada masalah ni, saya buat ni, oh berjaya. Dua orang tak apa sepe, buat satu tindakan, orang ni, oh berjaya. Bukan itu. Sebab kita kajian tindakan ni untuk tambah baik amalan. Dia kata, you tak perlu sakit nak jadi lebih baik, you tak perlu sakit dulu. Sebab kajian tindakan ni nak tambah baik sahaja amalan. Jadi dia kata, kalau ikut Jean McNiff kata, kajian tindakan ni nak mencipta new knowledge, mencipta ilmu baru. Bila you membaca, you melaksanakan, you akan dapat, dia kata, aha moments. Wah, macam ni eh. This is what happened. So, actually when you do action research, you are not convincing other people. You are convincing yourself. Do you believe it is working or not? It is working, why? If it's not working, why? Macam saya buat rendang tadi. Bila saya suruh mak, saya rasa, mak jadi tak mak rendang ni? Mak saya jawab, weh lain bona rasa ni tak jadi macam mak punya. Kau pakai santan apa tadi? Dia pakai santan kotak mak. Oh patutlah mak pakai santan porah sendiri. Okey, jadi saya pergi kali percubaan kali kedua. Second cycle dia panggil. Saya pun pergilah pakai cari santan sendiri, porah sendiri kan. Lepas tu suruh mak saya rasa balik. Mak saya kata, belum jadi, ada kurang yang rendang kau ni kan. Kau tahu tak lengkuas? Alamak, lengkuas tak ada gitu mak kat pasar. Oh tak jadi. So saya buat third cycle pula. Sampailah kita modify. Sampai dapat macam rendang mak saya. Okay, itu yang dia. Ni bila berkait dengan rendang, saya memang tertariklah kalau kata rendang ni. Jadi macam ni, yang macam doktor ceritakan tadi. Kalau saya makan rendang yang dibuat oleh orang lain lah, saya makan rendang, saya rasa tak berapa sedap. Kemudian saya buat rendang saya. Kemudian saya minta orang cuba. Jadi kata kurang macam doktor beritahu tadi. Jadi saya tambah lagi supaya lebih baik. Saya tambah lagi. Tapi asalnya saya makan rendang orang lain yang tak berapa sedap. Itu dikira kajian tindakan ke doktor? Yalah, dia mesti bermula dengan satu rendang dulu. You nak tambah baik. You kena ambil rendang mak. Rendang orang lain ke. Okay. You pergi makan kan. Orang yang hebat ni dia tahu. Apa you makan dia tahu. Apa benda dia letak ni. Dia letak asam jauh dia tahu. Okey, I balik, I nak tukar, tak nak dia buah asam jawa. Dia rasa macam ni, orang tak, saya buat, dia tak payah buah asam jawa. Ha, tengok. Mana tapi satu inovasi lah eh? Ya, itu inovasi. Orang tadi pakai asam jawa, kita tak pakai. Itu kita dah innovate lah tu. Inovasi ni dia kena mula dengan something. You bukan you cipta, tak. Zaman penciptaan dah berlalu eh. Basically, semua benda dah cipta. Okay? Ciptaan ni macam Allah lah cipta kita manusia. Tapi kita ni berinovasi banyak. Zaman-zaman Graham Bell, Henry Ford tu dah berlalu dah. Tak ada benda yang belum cipta. Semua dah cipta dah. Tak payah poning-poning. Weh doktor, saya tak ada inovasi lah doktor. Tak ada idea lah. Siapa suruh kau cari idea? Kan? Itu yang faham. Okay. Itu yang tak jadi tu. Jadi kajian tindakan ni ialah proses kita melakukan inquiry terhadap diri kita. Kita melihat, merenung amalan kita. Pasal apa kau nak renung amalan sendiri tu? Nak pasal untuk tujuan tambah baik. Itulah dia kajian tindakan. Merenung amalan sendiri. Muhasabah. Sebab Nabi pesan satu sunnah kajian tindakan ni. Niat dapat pahala. Sebab Nabi kata hari ni kena lebih baik pada semalam. Takkan jam tu yang kau nak ajar dah. Orang dah buka dah ni. Orang dah digital dah ni. Kan? Jadi itu sebab kita nak kena
merenung, melihat. Bukan susah bahawa nak buat kajian tindakan. Bukan nak payah macam eksperimen tu, buat soal selidik lah, buat sampel. Perkataan sampel, tak ada responden, tak ada rintis, tak ada. Semua tak ada. Kajian tindakan ni, kita hanya nak data dia mana dapat? Data dia Google Meet, ada rakaman tengok balik. Dekat Google Classroom tengok. Dekat video budak-budak kat TikTok, kita ambil data. Saya ambil banyak data daripada Facebook, Instagram, Google Classroom, gambar, video. Keliling kita ponoh, dah tak payah nak buat soal selidik. Saya doktor, nak buat soal selidik, nak siapa suruh kau buat soal selidik? Itu kalau kita nak buat kajian tinjauan ke, nak tengok persepsi ke, kan? Ha, dia tak ada. Kajian tindakan ni, ya? Kita duduk atas data, melampuh-lampuh kalau orang ni sembilan cakap lah, melampuh-lampuh data. Okay? Boleh buat seorang-seorang ke dalam bilik darjah. Saya banyak, saya rumah buat seorang-seorang. Ataupun itu cikgu lah. Ni penolong-penolong kanan ni apa pasal tak buat kajian tindakan? Buatlah bidang ku, macam mana ni nak co-curriculum dalam waktu pandemik ni? Buat satu kajian tindakan. Kan? Ah, ni macam mana nak kita nak buat program adab semasa pandemik ni? Kan? Ah, macam mana? Ah, nak meningkatkan rasa macam kita nak create supaya budak tidak ada masalah mental, eh? Mana yang tertekan sebab sekarang ni rakan sejawat dia lah, apa tu? Kata sejawat pula. Rakan sebaya mereka. Rakan sebaya. Ah, macam mana kita nak apa tu? Menyemarakkan dia punya nilai kejelekitan antara ini hem kena buat. Ataupun guru besar. Pepakatlah 2-3 orang kebesar. Eh, macam mana kita nak buat sekolah 21st century ni? Macam mana kita nak membangunkan sekolah TS25 ni? Pakat-pakatlah 2-3 orang ataupun PPD. Itu boleh kita buat apa di, apa tu, untuk guru besar-besar. Itu nationwide pula. Orang GPN. Macam mana kita nak membudayakan ataupun PPD Sebang? Macam mana kita nak membudayakan kajian tindakan dekat Sepang ni? Buatlah kajian tindakan untuk daerah Sepang. District base. Saya banyak buat yang bila saya master trainer, ketika saya buat master trainer sebagai SIST plus. Dulu saya buat coaching, ya, untuk tolong bantu sekolah band 67. Ketika saya bentang satu paper di UNESCO, saya ambil laporan yang saya buat untuk BPG. Saya ambil laporan tu, saya masukkan literature review, saya tukar format dia sikit, buat bentuk soalan kajian apa semua, saya bentang. Saya cerita dekat UNESCO, ya, yang banyak negara datang. Saya cerita macam mana Malaysia melakukan instructional coaching. Doktor? Ya. Doktor? Ha. Doktor minta maaf, ya, saya nak interrupt sikit. Sebab ada soalan dekat sini, ada daripada tanya, kajian tindakan ni sama atau tidak dengan kajian-kajian yang dibuat semasa belajar? Masa buat degree atau master tu. Ah, macam dia tahu-tahu je soalan ni. Slide selepas ni tentang ini, ya. Lepas slide ni soalan ini saya akan ambil. Okey. Jadi saya nanti saya pergi ke soalan ni, ya, selepas slide ini. Saya habiskan satu ayat lagi. Okey. Jadi apabila saya bentang cerita Malaysia melaksanakan program SIST, orang saya ingat lagi tiga negara. India, Myanmar, satu lagi saya tak ingat dah sampai sekarang. Tapi tiga orang lah tunggu saya kat tangga. Orang India tu dah peluk saya. Dia kata, wow, dia kata, you should come to India and share this. Dia kata, in India we have a lot of schools like that. We can do this program in India. Tengok. Dia pula nak tiru kita punya. Ha, jadi tiru tu perkataan kampung dia. Perkataan research dia, replicate. Itu tujuan kita. Kita kongsi supaya orang mendengar tu dia faham, dia bermanfaat, dia buat pula. Entah-entah dia SIC ni orang India dah ambil berdasarkan saya punya perkongsian tu. Okay? Ni tadi yang soalan ni. Sama tak dengan kajian-kajian yang kita belajar? Ya? Itu saya kata kalau masa kita belajar dulu, ya, macam kita buat, macam ada orang buat degree ke peringkat sarjana muda, boleh juga guna kajian tindakan. Ada orang buat peringkat sarjana. Ada orang buat, saya buat peringkat PhD. Sarjana saya buat dulu buat tinjauan. Okay. Sedang muda dulu saya buat kajian tentang saya punya content. PN Junction, fizik masa tu. Okay. Jadi kalau misalnya sekarang di IPG, ramai anak-anak murid saya buat kajian tindakan di peringkat sarjana muda.
Ada juga ramai cikgu-cikgu buat kajian tindakan ni untuk professional development dalam kelas. Tak ada pun pengiktirafan, bukan level degree pun. Apa bezanya? Okay, yang beza dia, kalau dia, saya ada gambar kat situ, ya, ada gambar lempeng dengan gambar biryani gam tu. Kalau buat PhD, you tak boleh buat lempeng. Universiti reject. Itu yang ramai tu. Alah doktor, buat kajian tindakan, saya punya penyelia reject. Universiti reject. Okay, aku buat PhD, H research, tak ada orang reject pun. Walaupun reject pada peringkat awal, tapi saya fight lah. Maknanya kita tambah baik lah. Kena tambah baik lah. Mungkin saya bawa lempeng, sejadikan dia berani gam. Ya? Sebab dia tengok, ya, kalau misalnya you nak, katalah you nak buat, nak macam mana kita nak mengajar satu, macam mana kita nak mengajar inquiry contoh. Kan? Ataupun kita nak, budak ada, kita nak mengajar satu kaedah penyelesaian masalah. Ada menggunakan satu creativity, katalah gamification kita nak guna. Okay? Kita tak perlu budak bermasalah dulu baru kita nak buat kajian tindakan. Itu kena tahu. Budak tak faham ni, saya bangka saya buat gamification. Tak perlu. Kita hanya, kita tengok ya, macam mana. Ya, you tak pernah guna gamification. Ataupun you tak pernah guna inquiry. You tak pernah guna synaptic. You nak guna to improve your practice. Bukan sebab budak 2-3 orang tak faham. Itu bukan kajian tindakan. Itu penyelesaian biasa dalam kelas. Budak tak faham, you tunjuk. Itu bukan kajian tindakan. Kajian tindakan ni, you memang ada niat nawaitu nak improve practice. Okay? Jadi kalau katalah benda tu level-level lempeng, you boleh selesai 2 hari, 2 PMP dah selesai dah. Okay? Gunakan kajian. Itu level, mungkin level sarjana muda. Yang anak budak-budak IPG itu seminggu dah selesai dah. Masalah kecil-kecil. Tapi contoh you nak membudayakan budaya membaca. Ini tak boleh selesai satu minggu. Kalau membaca ni mungkin setahun. Ini mungkin untuk masters. Tapi kalau you nak nak membina sekolah TS25. Jadi you kata dekat pengetua ataupun besar, cikgu tahun depan saya nak start saya punya PhD. Boleh tak lantik saya jadi penyelaras TS25? Jadi you nak buat kajian, nak membina, develop, membina sekolah TS25. Itu PhD. Sebab you nak membina sekolah ni, tak selesai 2 minggu. Tak selesai setahun. Ya? You nak membina sekolah. Culture. Inculcate culture. Ini mungkin peringkat PhD. Ya, tengoklah. Tengok level tu. Lempeng ke biryani? Ini kerja penyelia lah. Dia tengok. Kan kalau you nak buat mengajar apa tu konsep mole menggunakan inquiry, you nak buat PhD. Memanglah dia reject. Benda tu seminggu, 2 minggu dah selesai. Kan? Dia tengok level of dia punya challenge tu. Okay? Dia kata boleh share tak kaedah penuh? Saya boleh kita share. Nanti saya akan bagi contoh pada PPD Sepang lah, pada SK Salak. Okay? Alright. Okay, yang tadi ya? Yang beza tadi? Ya, jadi lebih kurang secara keseluruhannya kajian tindakan ini ialah untuk kita cikgu tambah baik amalan kita, tak perlu ada masalah, kita sendiri ada niat nak tambah baik amalan kita dalam situasi yang betul, yang dalam konteks kita, bukan kelas orang, yang kita ada kuasa untuk melakukan sesuatu dan datanya dianalisis secara deskriptif saja, paling canggih pun peratus je, tu habis canggih dah tu. Okay, dan semua bahasa you tak adalah perkataan macam significant different ke keberkesanan ke benda yang pelik-pelik yang kita tak biasa guna harian, yang kita buat semua orang faham. Maknanya orang dengar orang faham. Tak ada benda kita tak guna pretest post-test dalam kelas kita. Itu biar orang universiti buat. Kalau nanti universiti you nak melihat you dah buat satu kaedah ni, ya, you nak mengkaji keberkesanan pula. Itu you buat eksperimen. Tapi you tak boleh mengajar. Jangan you mengajar sendiri. Orang lain kena mengajar. You ajar orang lain. Orang lain mengajar. You sebagai penyelidik, you bebas. You tak terlibat dalam pengajaran itu. Itu boleh. Ya, itu eksperimen. Itu boleh pretest posttest. Tak ada masalah. Kajian tindakan, jangan di pretest posttestkan. Ya? Ini yang dia kata. Kalau analisis ni ada dua jenis je analisis, kena faham. Okay? Sebelum saya nak ajar macam mana nak tulis, kena faham dulu macam mana kita nak faham konsep dulu. Ya? Ada dua saja analisis. Analisis deskriptif dan analisis inferensi. Kajian tindakan adalah menggunakan analisis deskriptif sahaja. Ya? Dia macam ni.
Dia macam ni. Yang ini yang kata inferensi. Ini kajian eksperimen. Ini perkataan ada populasi. Kita ambil sampel, buat sampel. Lepas tu kita uji ke atas sampel. Kita buat generalisasi. Ini dia panggil inferensi. Ini kajian eksperimen. Ini tak ada kena-mengena dengan kajian tindakan. Itu sebab dalam kajian tindakan, you jangan guna perkataan ini. Populasi, sampel semua ni kan. Jangan guna. Ya? Nanti confuse. Banyak saya tengok dekat internet ya, yang mereka tulis mengkaji keberkesanan, saya nampak macam eksperimen. Tapi saya baca kat dalam, dia pula mengajar sendiri. Macam mana you cari keberkesanan you mengajar sendiri? Jadi kalau kita bentang kat orang kat luar macam ni, kita seganlah sikit ya. Itu tak betul lah ya, konsep tak betul ya. Ini yang kita katakan dia punya model banyak lah. You tekan kat internet tu action research model berlambat-lambat keluar. Ya. Sekarang saya nak tunjuk macam mana nak mula nak masuk gear 1. Sebenarnya 3 soalan ni penting. Okey, apa cabaran? Contoh sekarang, pengajaran dalam digital. Kan? Mengapa ia cabaran? Apa punca dia? Bila you buat 3 soalan ini, you akan nampak ya. You biasa kita kata budak tak boleh ni, budak sebenarnya you tunjuk budak tu 3 tembak kita. Selalu sebenarnya punca dia adalah dengan kita punya amal. That's why kita macam baru ni saya buat kajian tentang yang saya bentang besok ni tentang active fun and thinking classroom. Okay. Apa cabaran? Saya kata cabaran saya adalah macam mana ya. Sebab saya sebagai pencerah ni, saya banyak bersyarah. Ya? Rupanya anak murid saya dekat sekolah, dia pun jadi pencerah juga. Dia pun bersyarah juga. Saya banyak pakai PowerPoint kan. Saya kan pencerah, jadi aku bersyarah. Jadi bila saya dapat tahu laporan daripada kita buat kajian, jadi cikgu-cikgu keluaran IPG ni, guru besar komplain. Tak boleh mengajar PAK 21. Okay, jadi saya ambil benda tu jadi cabaran saya. Memang, ya, saya rasa tercabar. Pasal apa saya rasa tercabar? Sebab saya dah lah guru pencerah cemerlang lagi, kan? Jadi saya pun ICT pun tak pandai. Ya, macam dululah mula-mula PKP. Saya rasa tercabar sebab saya pencerah cemerlang. Saya nak buat, saya nak bagi ladap. Cikgu sekolah tutup. Macam mana saya nak capai? Saya punya KPI. Kan? Jadi, saya rasa tercabar lah. Saya malu lah. Kan? Macam mana saya tak boleh pergi ke digital ni? Dan sebab saya kena lupakan amalan-amalan saya yang style saya ceramah tu sebab saya mulakan Dr. Zalah Live tu. Saya pergi ke YouTube sebab saya tahulah dekat cikgu-cikgu masa PKP 1 tu, cikgu banyak kat YouTube, dia buat roti semua orang sampai tepung pun habis. Tu saya kata saya kena pergi kat YouTube ni. Tu yang saya belajar buat broadcasting tu. Kan, saya belajar buat broadcasting daripada 5 orang subscribers. Hari ni dah 18,000 dah. Kan? Mudah, lagi mudah saya nak capai. Jadi sebenarnya Dr. Zailah Live itu adalah satu intervensi kajian tindakan saya. Okay? Jadi itu dia punya starting point. So you ini yang dikatakan inquiry ni ke atas amalan tu. Kita tengok, kita renung, balik tengok Google Meet tu. Apa benda, macam mana nak improve ni? Kan? Budak tak apa ni, budak tak respon. Macam mana? Contohnya kita kata kita baca buku ni, kena ambil lah buku ni. Korang kena baca buku ni. Buku hebatnya Rasulullah mengajar ni, ada banyak buku-buku tentang Rasulullah mengajar ni. Contoh you baca buku ni, you tengok teknik macam mana bila Rasulullah mengajar, dia mengajar setiap sahabat yang mendengar Nabi bercakap tu, mereka akan perasan Nabi memberi perhatian kepada dia. You bayangkan. Sahabat-sahabat bila Rasulullah mengajar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat, setiap sahabat memperasan bahawa Nabi memberi perhatian kepada dia. Maknanya cikgu ni, tiap-tiap orang tu mesti rasa disantuni oleh kita. Bukan orang-orang tertentu saja. Jadi kalau kita tahu kaedah ini, kita mengajar contohnya dalam Google Meet. Ya, macam mana kita nak buat supaya setiap pelajar dalam Google Meet itu terasa sentuhan kita? Itu kena buat kajian tindakan. Tak perlulah budak tu tak datang Google Meet ke baru nak buat. Kita kena fikir macam mana kita nak santuni setiap student. Supaya student itu perasan bahawa kita sedang memberi perhatian kepada dia. Walaupun dalam kelas tu 40. Itu satu cabaran. Itu kena
itu kena dibuat kajian tindakan. Sebagai contoh, kalau saya, murid saya, ya, saya mengajar PDPP, saya bukan kenal pun tak pernah jumpa 100% online. Jadi saya kena ada senarai nama sebelah saya. Saya kena sebut nama. Tiap-tiap budak tu kena ada nama dia disebut. Baru dia terasa. Dia disantuni. Ni nama budak pun tak pernah sebut. Tak pernah sebut pujian kata, ah, tahniahlah Akmal. Ataupun nama mesra dia. Panggil Mal ke, panggil Din ke. Budak-budak barulah dia terasa dia sedang disantuni. And then you share lah, buatlah. Buatlah satu intervensi. Macam mana you nak menyantuni 40 dalam talian, dalam talian tu? Semua kali kita nak, and then you share. Okay? Okay. Ini, the whole process tu, kita mula tadi kita renung Google Meet kan, kita tengok. Kan ada rakam kat situ. Boleh rakam kan? Free-free time you tengok. Tak payah dah nak ambil macam dulu, nak kena ambil orang pula ambil kamera. Tak payah cikgu. Kita tengok apa benda yang kita belebe 30 minit tu. Berapa banyak kita memuji, berapa banyak soalan kebat kita, berapa banyak soalan kebar. Ha, macam mana kita buat set luksi, macam mana kita buat closure, macam mana kita nak budak kolaborasi, kita buat macam mana. Ha, dia punya budak communication macam mana, paksi tu macam mana, pembentukan karakter kita buat kat mana. Tengok. Lepas tu kita tengok, oh kita kata budak ni tak, contohlah, oh budak ni tak ada idea, tak ada bernas, tak boleh berhayal, tak boleh berkreatif, kata kita, kita kenal pasti tu. Okay, jadi kita kata macam mana kita nak buat supaya budak ni berkreatif, dapat mengeluarkan idea. You pun pergi dekat mana? Pergi dekat Google. Tak payah tanya, tak payah pergi cari cikgu cemerlang lah. Tak, cikgu cemerlang pun tak tahu. You pergi Google. Sekarang ni pergi YouTube. Ya. Semalam baru saya baca satu budak tu. Ya? Dia belajar buat gigi dekat YouTube je kena tangkap kan. Dah ramai dah klien dia. Rupanya dia belajar, dia tak ada, dia bukan dentist pun. Dia belajar kat YouTube je. Masya Allah saya kata. Kan, sekarang ni you boleh belajar kat YouTube. Okay, macam mana you akan jumpa, you tulis kat YouTube, how to make student very creative. You akan jumpa, Google akan cerita, Synectics. Jadi you pun plan, buka YouTube, Synectics, how to teach using Synectics. Then you buat perancangan, buat dia punya lesson plan. Then you ambil buat tindakan. Yeah? Rakamkan Google Meet itu. Ambil gambar. Yeah, saya banyak gambar. Bagi tugasan-tugasan, bagi feedback. How did I teach today? What you have learned today? Dekat Google Classroom, budak akan tulis. Ataupun saya suruh dia buat video. Tell me what you learned today. Use a 30 second TikTok video. Saya suruh dia buat TikTok video. Share what you learned today. One thing you learned today. Via TikTok video. Okay? Pasal saya nak guna untuk supaya untuk saya analisis data. Alright? Dan dia terus buat pemerhatian. Kemudian you refleksi balik. This is actually the whole process of kajian tindakan ni. Sebab then data-data ambil yang mudah. Guna media sosial. Guna Google Meet. Ambil gambar-gambar. Snapshots. Ya, daripada Google Meet tu. Keluarkan gambar-gambar tertentu untuk kita ulas. Ya. Lepas tu. Ni kena ambil gambar lah ni. Ya. Macam mana nak tulis soalan kajian? Untuk beginners, tak payah pening-pening. Inilah yang saya bentang international ke, bentang mana ke, inilah ayat dia. Isi tempat kosong saja. Tak payahlah tulis tujuan kajian ini untuk mengkaji keberkesanan. Ya. Tak usahlah. Ya. Ha, tulis saja. Tujuan kajian ini nak menambah baik amalan saya dalam konteks apa? Nak menambah baik amalan saya dalam mengajar apa? Kalau saya cikgu fizik contoh, macam mana saya menambah baik amalan saya dalam pengajaran tajuk keseimbangan daya? Menggunakan kaedah inquiry. Contoh, intervensi ni cikgu tak payah cipta. Ni ada pula, alah doktor, PPD tak lepas lah tajuk ni pasal dah ada orang buat. Ya Allah, saya kata, kan tujuan kajian ni supaya kita replicate, kita buat inovasi, kita mesti ambil, cuma buatlah rujukan, ambil inovasi orang tu, kita modify ikut konteks kita, jadi inovasi kita. Tapi kita buatlah rujukan. Kan? Itulah baru inovasi. Yang sekarang ni kita nak you all berinovasi. Inovasi ni proses
melahirkan produk ataupun proses yang lebih baik. Lebih baik melalui pengubahsuaian ataupun modifikasi. Ataupun penambahbaikan. You buat improvement, dia akan jadi satu inovasi. Okay? Jadi soalannya, bagaimana saya menambah baik amalan saya dalam pengajaran keseimbangan daya menggunakan kaedah inquiry? Habis cerita. Macam mana saya menambah baik amalan rendang saya menggunakan kaedah rendang Negeri Sembilan? Habis cerita. Ya? Boleh? Ataupun yang kedua. Tujuan kajian ini untuk menerangkan. Menerangkan apa? Pengajaran keseimbangan daya fizik tingkatan 4. Menggunakan apa? Menggunakan kaedah inquiry pun boleh juga. Soalannya, bagaimana saya melaksanakan pengajaran keseimbangan daya fizik tingkatan 4 menggunakan kaedah inquiry? Okey? Boleh? Aisyah, ada apa nak tanya kat sini? Sama tak macam kau buat, Syah? Macam tak sama je, Doktor. Lepas ni, Mak pastikan, Syah. Pastikan cikgu-cikgu sepam ni. Rasanya yang saya buat tu lagi susah untuk mikir-mikir. Yang kau susah-susah tak payah. Itulah lambat sangat. Lambat sangat panggil Doktor Zainal. Tapi tak apa, buat salah dulu. Kembali kepada saya dulu. Pasal saya tak larat. Pasal sebelum digital ni, saya rasa macam masa saya belum mula buat page tahun 2005, saya alone. Tak ada orang. Saya yang pertama di Malaysia. Yang pertama di Malaysia guna reka bentuk kajian tindakan di peringkat PhD di Malaysia ni. Lepas tu saya rasa berseorangan. Bila saya nampak banyak sangat salah, saya tak tahu nak buat apa. Saya baca kat internet, ya Allah, macam mana nak? Tapi bila datang pandemik ni, bila dah boleh di alam maya, saya ambil kesempatan tenaga sebab saya dah ada dua anak didik saya yang dah di grad ya. Dr. Satirah, saya pernah bimbing dia masa buat PhD, dan juga Dr. Syafiq Aiman. Dia pun anak murid saya, Raja Melewa, dah ada PhD dalam kajian tindakan. Jadi kami berpadu, kita buat manet dan sebagainya, dan kita buat banyak kursus-kursus untuk nak memperbetulkan baliklah ke pangkal jalanlah kajian tindakan ini. Okay? Ini cakap orang putih. Kalau nak cakap putih pula, ada pula tanya lah doktor ni, cakap putih macam mana? Cakap orang putih, di pastan ya. The purpose of this study was to improve my practice. Teaching keseimbangan daya using apa? Alright? Soalannya, how did I improve what? Using what? Ataupun, in what ways did I improve what? Using what? Ataupun, adakah kita boleh namakan sendiri kaedah yang kita gunakan? Yalah, you nak guna, kalau you cipta sendiri, kalau you create, you bolehlah guna. Tapi kalau you ambil inquiry, you nak kata inquiry Zailah pula. Takkanlah aku nak, ini inquiry dah semua well known. Tapi you cipta macam Graham Bell, dia cipta telefon, ni pun gunalah nama telefon tu dia cipta. Kan? Ni contoh. Okay? Tujuan kajian saya, menambah baik amalan saya dalam tajuk penulisan kreatif. Ini yang saya cakap tadi. Ada cikgu, ada ke? Saya pun tak faham cikgu bahasa Melayu. Ada ke tajuk penulisan kreatif ni? Ada. Ya kan? Menggunakan Synectics. Synectics ni memang dah ada. Tak payahlah nak cipta-cipta. Tak payahlah nak buat Synectics Zailah pula. Tak payah. Soalannya, bagaimana saya menambah baik amalan saya dalam tajuk penulisan kreatif menggunakan kaedah Synectics? Kan senang. Kalau you hantar pun, hantar you nak bentang kajian tindakan, abstract, orang pun senang. Ni baca macam kajian tindakan. Baca macam eksperimen untuk mengkaji keberkesanan. Tengok baca kat dalam, dia ngajar sendiri. Jadi saya pun pening. Nak kata kajian tindakan pun bukan, nak kaji kajian eksperimen pun bukan. Dia duduk tangan mana? Dia tak duduk tangan mana-mana. Eksperimen pun bukan, kajian tindakan pun bukan. This is what happening in the internet. You so much you can see. Okay? Ini satu cikgu PPD Tampin, saya tolong betulkan dia punya hari tu. This research was aimed improving my practice. Dia macam mana nak memupuk kemahiran berfikir. Inculcate, membudayakan critical thinking. Cara apa? IQFT. IQFT tu intervention dia.
Okey, maksudnya kita boleh masukkan inovasi yang kita hasilkan. Yalah, you cipta tu. Inovasi memang you ambil kaedah orang lain, you modify, dia jadi inovasi lah. Okey. Ha, ini kajian saya yang baru saya. Dah tak jalan dah. Mungkin internet saya putus balik. Okay. Alah. Teruk internet kat Seremban ni. Buat malu je lah. Aduh, hai. Salah tu. Buat malu je orang Seremban ni. Internet. Tak apa, rehat jap saya pun. Okay, ya. Cuba lagi sekali. Cuba lagi. Ada tu di bawah angin. Ada tak? Belum ada. Lagi. Belum lagi, Doktor. Nah, dah. Masuk. Ini yang baru punya kajian saya, yang terbaru. Saya buat tentang AFT class. Okay, saya ambil. Saya modify daripada PAK 21, 21st Century Learning. Tujuan saya, the purpose of this study was to describe the implementation of AFT classroom to promote hot, active and fun learning using 21st Century Learning approach. Okay, so research question kat bawah. Ini yang terbaru saya, yang saya bentang dekat Seremban besok. How did I improve my practice in the context of implementing AFT classroom to promote higher thinking, active fun learning using selected 21st century approach. Ini kajian saya yang terbaru. Okay, this is how I write. Banyak orang kata, Dr. Zaila nak tengok. Tengoklah, ambil lah gambar. Ini yang saya punya sendiri tau. Sendiri-sendiri bikin punya. Ini anak murid saya. Anak murid saya. Dah, dia tak lalan pula. Dah, kan? Dr. Muhammad Syafiq. Ada. Alhamdulillah. Ini kan. Ini saya ambil daripada thesis dia. Nampak? Dia hadiahkan thesis. Anak murid hadiahkan thesis ni. Balik UK hadiahkan thesis ni. PhD dia. Kan? Tajuk. Ni soalan dia. Pendek je soalan dia. How can I develop, kata dia, an inquiry approach in science teaching to improve my practice as science teacher? Macam mana dia nak membangunkan pendekatan inquiry dalam pembelajaran sains untuk menambah baik amalan dia sebagai seorang guru sains? Kan simple. 300 buku surat bagi saya. Okay. Ni anak murid. Dia anak murid, dia lagi hebat. Cikgu yang hebat, dia boleh melahirkan anak murid lagi hebat daripada dia. Saya malu nak tunjuk aku punya PhD. Panjang bukan main tujuan. Masa tu tak kerti berbodoh lagi kan. Orang yang pertama. Bila anak murid dia dah pandai dah. Kan pasal anak murid rujuk kita. Itu sebab tu sebab dia lagi baik. Kan? Betul-betul. Ini yang Hamizah. Hamizah kata dia. Alhamdulillah, amin. Okay. Pasal apa? Lambat ni . Ini yang salah punya. Ni saya ambil, tak tahu siapa punya . Aku tak bubur nama. Ni yang tak betul. Jangan buat lah. Kita tengok. This study aim to identify the effects of flashcards. Nampak? Identify the effects. To identify the significant difference. Significant difference ni, kita orang biasa-biasa faham tak? Aku pun tak faham sampai sekarang. Kan? Tak faham. Tapi kalau nampak ni, macam experiment research. Pasal experimental research dia pakai significant difference. Tapi kalau you baca kajian ini, memang dia ngajar sendiri. Dia ajar sendiri. Tapi jadi bukan. Jadi kajian eksperimen pun bukan, kajian tindakan pun bukan. So nak duduk kat mana? Itu benda perkara ni yang saya nak betulkan. Itu sebab siapa-siapa jemput, saya memang berkejar pergi kajian tindakan ni. Sebab saya memang nak membetulkan. Ya. Ibu top. Ibu ada bagi top. Ini anak-anak murid saya, ini lempeng-lempeng semua. Ini lempeng-lempeng, siapa nak tahu tadi kajian tahap lempeng, ini dia.
Ibu, ibu bagi tok. Ibu bagi tok. Anak kat Mesir masa itulah dia nak telefon. Okey, ha, cuba tengok. Ini semua boleh selesai 2-3 PMP dah selesai. Ha, ini saya masukkan label lempeng. Macam mana nak memorize table, ha, guna figure method. Macam mana nak memorize timetable using square method. How to write numbers using tracing paper. Ha, macam mana nak problem solving Jitendra method. Ya? Ha, macam mana nak buat creative supportive environment learning fraction. Macam mana nak buat subtraction, memorizing, regrouping using domino method. Ini contoh anak-anak murid saya punya lah yang major mathematics. Okay, sekarang ni ada banyak soalan tanya ni. Mana dulu, inovasi ke kajian tindakan? Okay, ini saya nak terangkan. Banyak sangat orang salah faham. Apa itu inovasi? Inovasi, kaedah menghasilkan produk, benda atau proses yang lebih baik melalui ubah suai atau tambah baik. Idea dia lebih baik. Lebih baik means mesti ada benda dulu yang kita tiru. Itu cakap kampung dia lah. Cakap research dia, replicate. Ya. Creativity itu mencipta, mewujud. Itu macam Graham Bell, Henry Ford. Itu susah. Tak ada pertandingan creativity sebab orang susah, itu pening. Itu dapat ilham. Tak semua orang boleh kreatif ni. Macam orang yang nak gubah lagu tu lah. M. Nasir. You gifted lah. Kita tak suruh cikgu berkreativiti. Sebab M. Nasir tak ramai. Graham Bell tak ramai. Boleh kira dengan jari saja pencipta-pencipta. That's why cikgu banyak pertandingan inovasi. Inovasi tak payah fikir. Ambil itu gunanya orang buat proceeding. Ambil proceeding JPN di 9 buat seminar tebal ni. Ambil salah satu intervensi, ubah suai. Katakan satu teknik dekat sekolah Cikgu Cemerlang, kat sekolah Taman Tun, Dr. Ismail buat. Guna pendekatan dalam talian. You Cikgu di Bukit Rok kat Rumpin sana, tak ada internet. Ambil sekolah Dr. Ismail punya, modified jadikan offline mode. Itu inovasi. Kalau kita nak inovasi ni, saya nak bagi satu contoh. Ketika saya di universiti dulu, saya nak tiru kan, saya matematik nak tiru. Saya punya kawan. Saya akan tiru orang yang paling cerdik sekali, nama Ridwan. Saya akan ambil assignment Ridwan, saya akan study, saya akan fahamkan. Dah faham, Ridwan buat 3 jalan, saya buat 5 jalan. Biasanya saya akan dapat markah lebih daripada Ridwan. Sebab aku tiru dia. Kan? Saya pernah dapat telur juga. Sebab orang yang tiru saya tu, dia tiru bulat-bulat. Kena tangkap, dua-dua dapat telur. Idea je saya nak beritahu ni, inovasi ni you kena replicate. You ambil orang punya, you faham, you modify. Itu yang China buat. Kalau kita tengok ya, kita tak nak you jadi Graham Bell. Sebab semua benda orang dah cipta. Tak payah pening kepala cikgu. Letih nak mikir. Kalau kebetulan dalam tandas you dapat ilham, itu. Itu boleh buat. Creativity ni biasanya you dapat ketika you tengah relax-relax. Dalam toilet, dalam kereta, tepi pantai, you relax. Macam siapa tu yang Eureka tu, yang duduk dalam bathtub tu kan, dia nak kena bunuh tu kan. Nak dapat idea. Archimedes. Raja kata, tolong cek dia punya mahkota tu. Ada pure mask ke tak mask, dia tak boleh buktikan. Dia dah tahu dia nak kena bunuh, dia baring je dalam bathtub. Bila dia relax tu, dia dapat idea. Itu yang daripada prinsip Archimedes. Macam itulah, benda ni dia datang natural. Ilham dapat ya. Jadi creativity inventor ni, kita tak nak cikgu jadi inventor. Kita nak you jadi innovator. Nak menjadi macam Steve Jobs. Itu sebab China sangat digeruni oleh Amerika. Kalau you pergi China tahun awal-awal 2000 dulu, you beli barang China, saya dah terkena beli thumb drive, pindah gambar daripada kamera saya ke thumb drive, the whole gambar hilang. Zaman tu China tak pandai. Zaman tu zaman dia tiru. Tu sebab barang tiruan kan? Sangat tak berkualiti. Tetapi you tengok China, barang China hari ni. Ha? Contohnya Sinovac. Orang kata one of the best vaccine kan? Sinovac. Sebab China, tu sebab dia
bila dia nak innovate, dia nak chip tiru, dia akan tiru kereta apa? BMW, Merc, Audi. That's why dia jual Audi murah, BMW murah, Merc murah. Sebab apa? Dia buat reverse engineering. Dia buat reverse, dia very good in reverse engineering. Dia study and then dia modify tambah baik. Macam contoh kasut Adidas. Dia study kasut Adidas. Oh, dia kata tapak ni berat sikit. Kita ada material ringan sikit. Dia buat tukar, dia tukar pula jadi Adibas. Adibas tu biasanya lebih bagus daripada Adidas. Itu yang dia katakan creativity. That's why you tengok ya, China sangat digeruni. Okay? Kita nak orang yang develop product. Ni kita nak ya, ramai kat Malaysia ni banyak developer. Dia develop product. Bukan lepas dia inventor, dia dah invent ataupun innovate, dia develop pula untuk. Ini yang saya kagum ya. Saya tengok menantu saya. Macam mana dia innovate foundation daripada oil base ke menjadi water base. Dulu saya reject ni kawan ni. Saya reject sebab dia dah kaya sikit, cepat-cepatlah saya kahwinkan anak. Sebab orang innovate ni memang banyak duit lah. Okay. Itu sebab kita tengok di setiap negara macam mana dia nak mendepani the fourth industrial revolution. You tengok China. Dia nak by the year of 2025, dia nak make semua made in China. Ini dah berlaku sekarang. Okay, South Korea, roadmap for fourth industrial revolution. Malaysia pun ada ya. Malaysia kita punya Malaysia policy industry ni, kita tengok yang bawah tu. Kita memang nak raise innovation. Maaf, doktor. Malaysia nak letak tajuk ya. Tajuk nah, ni ada orang tanya tentang tajuk. Tajuk ni last sekali. Banyak apa orang buat, dia cari tajuk dulu. Itu yang penting tu. Bila dah siap, macam saya gitu. Saya buat tajuk, saya buat PAK 21 tu. Saya dah siap tajuk, saya nampak. AFT dia cantik lah. Kan, saya buat tajuk AFT Classroom. Saya tak terfikir pun masa saya buat tu. Saya nak guna strategi PAK 21 saja. Bila saya dah buat, saya buat laporan, saya nampak satu istilah keluar. My class active fun and thinking. Fun and thinking saya jadi AF. Jadi saya buat tajuk AFT Classroom. You tahu tak sekarang saya claim saya adalah founder kepada AFT Classroom. Nampak? Jadi dia tak adalah seperti meningkatkan. Saya cukup boring laporan meningkatkan tu. Semua orang meningkatkan. Macam seolah-olah satu dapatan kajian. You kena buat tajuk macam saya buat AFT Classroom. Orang tanya apa tu? Dr. Zailah AFT Classroom. Kan? Sebenarnya itu teknik BAK 21 je kan, tapi kita punya tajuk tu catchy. Jadi ini tajuk tu mana doktor? Kesan tak apa, maknanya tajuk tu memberi kesan orang nak baca, betul tak? Ya, jadi orang seronok lah tengok. Orang tanya kan, AFT Classroom apa tu kan. Jadi orang nak baca lah kita punya tu. Ataupun lepas tu saya tulis Active Fun and Thinking Classroom AFT. Jadi orang katanya macam mana. Jadi dalam kajian saya tu, saya hanya melapor macam mana saya buat teknik supaya aktif, seronok dan ada kemampuan berfikir. Jadi cikgu baca tu, dia dapatlah idea. Dr. Zailah buat macam ni, nanti dia buat, saya dapatlah pahala kan? Itu yang sebab kita jadi kata, itu yang dia kata living education theory. Sebab kita ni cikgu banyak sangat berpegang pada teori-teori lama tu. Sikit-sikit BAJ, sikit-sikit Pavlov, dah beratus tahun dah cikgu. Kajian tindakan ni dia nak kita buat living teori kita sendiri, teori yang hidup. Macam saya AFT Classroom tu teori saya. Itu yang relevan sekarang ni masa pandemik ni. Okay? Jadi kita nak supaya, sebab apa orang bentang kajian? Sebab bila saya buat AFT Classroom, okay, bila saya membaca, kan saya kena buat literature review. Saya baca tentang jigsaw, saya baca tentang macam mana buat four corners, macam mana buat KWL. Saya dapat ilmu baharu. Bila you buat kajian, you akan dapat ilmu baharu. You akan dapat pemikiran baharu, world view baharu, tasawur baharu, fikrah yang baharu. Pemikiran yang baharu inilah yang akan mencetuskan tindakan yang baharu. You kena ada, dia kata create new knowledge. Saya create, apa new knowledge saya create? Saya create AFT Classroom. That is my new knowledge.
Dan kenapa pula penting sangat PPD sekolah buatkan seminar conferences tu? Bila saya bentang, orang dengar, orang pun terpengaruh dengan saya, dia pun buat AFT, dia pun buat benda yang baik, dia buat, saya pun dapat pahala. You bayangkan, 10 orang terpengaruh dengan AFT, 10 orang buat, takkan itu saya mempengaruhi orang, orang juga buat amalan-amalan baik. Bukankah itu dia kata suara guru di tu, itu bottom up? You tak payah tunggu. Apalah di KPM nak bagi ni, macam mana nak ngajar? KPM pun tak tahu. Tak payah tunggu. Tak payah tunggu Aisyah ke orang PPM. Kita kena proaktif. Buat kajian tindakan, tujuannya untuk memanfaatkan orang lain. Orang lain pun buat benda baik. Kita beri contoh teladan. Itu dia panggil human flourishing. Untuk kesejahteraan ummah, kesejahteraan sejagat dia panggil. Orang putih cakap human flourishing. Kita nak semua orang buat benda baik. Jadi kita kena buat benda baik supaya kita dicontohi. Cuba bayangkan besok saya akan present this paper AFT Classroom. Ada berapa ratus cikgu akan menonton. Okay? Mana tahu ada orang suka. Dia akan tengok dalam, kalau PPD buat dia punya proceeding, dia akan ada email tu, sebab bila kita buat abstract, ada email kita, orang contact. Sebab dia nak replicate kita punya. Dia nak baca the whole paper. Mungkin dalam proceeding ada abstract saja. Itu sebab kena ada email, dia akan contact macam mana. Itu cara kita nak spread lah. Itu dia panggil teori pendidikan yang hidup. Okay? Macam mana nak buat? Nak buat laporan ni, 5 je kepala dia. Tonggak 5 saya panggil. Macam mana nak buat laporan? Ada kena ada 5 kepala. Pengenalan. Pengenalan cerita pasal kelas. Kalau kita nak bentang peringkat daerah, kita cerita pasal kelas kita, pasal sekolah kita. Tapi kalau kita nak sampai peringkat negeri, kita cerita daerah kita sikit. Tapi kalau kita, saya banyak bentang luar negara, nak pergi Turki, nak pergi kat UNESCO bentang, kita cerita pasal negara Malaysia sikit. Jangan cerita pasal sekolah salah aje. Mana orang Turki tu nak tahu? Ceritalah Malaysia. Cerita siapa Menteri Pendidikan, apa benda pelan pembangunan induk, pelan pembangunan Malaysia. Nah, tapi kalau kita cerita peringkat daerah, nak cerita Malaysia buat apa? Cerita pasal sekolah cukup lah. Itu bergantung kat mana you nak bentang. Okay? Kalau nak bentang peringkat sekolah, cerita pasal kelas sudah lah. Kalau cerita peringkat daerah, kita cerita pasal sekolah. Okay? Sekolah tu macam mana, anak siapa anak-anak murid, struktur sekolah tu macam mana, apa. Jadi orang faham, oh sekolah ni macam ni, oh sekolah ni kawasan orang asli, oh sekolah ni ada pendidikan khas, oh sekolah ni tengah bandar. Jadi orang dapat bayangkan kenapa you pilih certain-certain teknik yang you gunakan. Okay? Itu yang yang kedua, fokus. Yang tadi tu, yang saya tunjuk tadi tu. Tujuan kajian ini untuk apa? Yang 5 tadi tu. What is the challenge? Why is it a challenge? What is the cause? How do you feel? How will you change? Kita berubah sendiri. That's why kita kena buat AR ni kepada kelas yang kita ajar sahaja. Okay? Ataupun kita pakat 2-3 orang, kita buat kelas, beberapa kelas pun boleh. Okay? Alright. Lepas tu kaedah. Kaedah ni, lepas tu dapatan, lepas tu implikasi. Saya tengok satu-satu ya. Ni mula-mula buat abstrak. Kalau nak buat abstrak ni, lain pula dia pergi. Okay, sorry. Kalau abstrak ni, tadi kan ada 5. 2 ayat daripada pengenalan. Lepas tu yang wajib ni, tujuan. Ya, tujuan kajian. Lepas tu macam mana you kumpul data. Biasanya saya akan guna video, gambar dan juga media sosial. Okay, lepas tu dapatan dia. Okay? Jadi macam ni lah. Tadi saya dah cakap kan? Pengenalan dalam 1-2 perenggan cukup lah. Cerita pasal kelas, cerita pasal sekolah. Okay? Cerita sikit pasal. Okay. Dicadangkan buat bengkel asas. Takut lama. Ini bengkel asas lah ni. Yang saya buat hari di Emilia, saya mengandaikan di luar sana ada yang masih di tahap kosong. Sebab saya mula daripada awal betul. Konsep asas. Ya. Jadi boleh nanti boleh ulang balik ni, tengok balik. Ya, supaya kita balik ke pangkal jalan. Ya. Lepas tu, cerita apa masalah dia. Kalau nak buat tulang ikan pun boleh, kaedah 5Y pun boleh. Ini kena bengkelkan ni, kaedah-kaedah ni ya, buat root cause analysis.
Ada banyak video tentang rukun analisis. Okey, yang penting tu apa cabaran, mengapa ia cabaran, apa punca dia. Okey, dan tuliskan dia punya tujuan tu. Satu perenggan dah cukup dah. Ya, maksimum dua perenggan. Ha, lepas tu, macam mana cara? Perenggan yang pertama, you kena buat dulu dia punya model. Pilihlah model apa, nak boleh McTarget ke, nak boleh Lewin ke, nak boleh pilih Somek ke, nak pilih Johnson. Tapi kena ada satu model. Ya, tuliskan. Bila kita nak guna action research, kena lah ada model dia. Yang mana satu, chemist McTarget 4 fasa ke, McNiff punya ke, tuliskan. Okay? Dan tuliskan yang penting dalam kaedah ni, you punya lesson plan. Step by step. Apa tujuan kita buat step by step ni? Tujuan dalam hati kita, orang baca ni dia boleh tiru tak? Dia boleh ikut tak? Dia boleh replicate tak? Ini tujuan dia. Itu dipanggil keesahan dalaman. Keesahan luaran. The detail you buat tu, okay, supaya orang boleh susur galur. Daripada audit trailing, kalau Miriam kata kan, Miriam. Dia ni dari segi kualitatif lah, supaya orang boleh ikut selalu galau. Oh ni dia boleh follow, dia boleh senang, dia boleh bila dia replicate the study. Okay, kalau kita ambil gambar ceritakan, okay, apa yang penting you cerita apa cabaran ketika you kutip data kan, apa kesusahan, bagaimana you mengatasinya kan. Ini antara model-model, you pergi Google saja, ya. Ini satu model, ini satu model, ini Somek punya model, ini McKinnon punya model, Johnson. Okay? Dalam tiap-tiap bahagian yang lima tadi, tonggak lima tadi, kena masukkan pembacaan anda, tinjauan literatur. Ini yang menjadikan dia akademik. Tujuan tinjauan literatur tadi, untuk apa pengetahuan yang you dapat? Sebab kajian tindakan ini adalah proses membentuk cikgu sebagai seorang pakar. Contoh, you bayangkan Dr. Syafiq Aiman, dia buat tentang inquiry. Sudah pastilah berpuluh buku dia baca tentang inquiry, maka kita boleh kata Dr. Syafiq Aiman adalah pakar dalam inquiry. Okay? Saya contohnya, saya buat tentang mengajar reflektif. Saya guna kajian tindakan. Saya tulis 90 muka surat tentang kajian tindakan, tentang pengajar reflektif. Boleh atau tidak saya dipanggil sebagai pakar kajian tindakan? Of course. So, saya dah baca, dah dapatkan 89 muka surat tu, berapa puluh buku saya kena baca. Jadi kita buat kajian ni sebenarnya dalam proses nak menjadikan kita ni pakar. That's why in action research, McNiff kata, you kena create new knowledge. Itu perlukan kepada pembacaan. Jadi bukti pembacaan you kena masukkan dalam setiap bahagian tadi, masukkan beberapa tinjauan literatur. Kalau dapat 10 pun dah cantik lah cikgu. Dulu zaman saya buat dulu, selak satu-satu. Zaman tu tak ada Google. Tahun 1999 saya buat. Mana ada Google? Itulah aku selak satu-satu. Itu pun dapat 90 buku surat. Jadi bolehlah orang panggil saya pakar kajian tindakan sebab saya buat peringkat PhD. Dah berapa puluh buku saya baca. Maka saya adalah pakar kajian tindakan. Alright? Okay. Ini ada contoh-contoh. Nanti boleh tengok macam mana nak tulis kajian tindakan. Okay? Contoh kita nak kata kita nak gunakan analisis data secara cerita, naratif. Kita katalah. Siapa yang kata? ASIM tahun 2014. You nak guna rakaman video, cerita pula. Siapa yang buat apa ni? Siapa yang kata rakaman video foto sebahagian daripada data permatian bukti penting? Siapa kata? McNiff dan Whitehead kata. Okay? Jadi adalah dia punya justification dia. Ini antara saya punya favorite lah. Data-data yang favorite. Saya sangat suka rakaman video dan gambar-gambar yang diambil daripada video-video. Okay? Saya cukup suka guna Google Classroom. Saya banyak guna Facebook dan juga Telegram. Banyak data saya ambil daripada Telegram. Saya akan tanya soalan, budak akan jawab dalam Telegram itu. Itu adalah evidence ya, yang menunjukkan kefahaman tertentulah yang akan saya cerita. So you nak guna tiga ni dah cantik sangat dah. Okay. Ada tak nak kena buat soal selidik lah? Tak ada kan? Tak ada.
Ini analisis video saya ambil daripada thesis Dr. Syafiq. Boleh juga video macam ni. Ni antara ini saya buat rakaman audio. Ni, semua ni yang saya punya. Okay. Bila bahagian dapatan, perenggan yang pertama you buat you punya refleksi. Tadi masa dalam anda punya bahagian apa tadi, fokus tadi, ada juga refleksi di situ. Itu refleksi awal dia panggil. Dalam dapatan, first perenggan you buat you punya refleksi dahulu. Okay, you ceritakan apa you punya refleksi terhadap tindakan yang you laksanakan itu. Okay, nanti saya tunjuk macam mana saya buat. Okay, sebab setiap aktiviti yang you buat tu akan ada kesan dia. You ceritakan apa yang tak terduga pun you ceritakan. Okay. Tengok yang ni yang saya buat. Ini yang saya buat AFT Classroom itu. Oh, dia tak bertukar. Jangan-jangan internet tak ada ni. Aduh. Hai. Apa dah jadi ni? Check balik. Alah. Dia tak ada internet. Check semula. Oh. Saya cuba pakai hotspot saya. Tengok. Sabar ya tuan-tuan dan puan-puan, ada masalah teknis sejak kita bekerja dengan IT. Tak apa, kita masalah internet. Kita boleh rehat sekejap ya. Masalah internet. Ini mana masalah yang luar jangkaan lah. Tolak. Kalau internet so pakai Dr. Z. Okey, sekejap ya. Sementara kita buat sekejap, kita minum sekejap. Minum dulu. Boleh lihat sekejap. Sementara kita punya technical man sebab internet tak ada, saya guna hotspot. Okey, hotspot. Internet tak ada. Biasalah IT, I tunggu. Tak pakai hotspot. Alright. Yang external tak ada. Okay. Okay, ada soalan-soalan tak sementara kita punya technical man menyediakan saya punya internet sekejap? Ada soalan-soalan yang perlu saya jawab? Setakat ni tak ada lagi. Oh, semua faham eh? Semua faham. Alhamdulillah. Dah eh? Okay. Pergi ke... Ada soalan ni doktor. Ya, Ada satu soalan ni daripada daripada Zalina. Adakah kajian tindakan disertakan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai pemudah cara? Adakah kajian tindakan disertakan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai pemudah cara? Kalau you nak guna teknologi ICT sebagai you punya intervensi, you tuliskan dengan jelas lah. Janganlah cakap pasal komputer je kan, guna perkataan komputer tak jelas. Intervensi tu kena jelas. Contohnya nak you menggunakan, okay saya share semula ya. Okay, kena be specific. Ya. Yeah? Lebih spesifik, ya. Yeah. Jangan guna komputer sebagai pemudah cara, terangkan macam mana tu. Apa maksud you? Okey. Ini pun nak dekat habis ni. Boleh masukkan tak saya punya tu? Ini yang saya kata tu. Okey. Bila saya tengok, sebenarnya kita tak, bukan nak tunjuk dekat orang dia berdaya tak berdaya. Kan?
mestilah semua orang kata berjaya, tapi you baca sendiri, you buat sendiri kan, you kata sangat bagus kan. Yang bagus tu kalau you kaji orang lain baru you boleh layak kata bagus. Sebenarnya kita ni nak convince kita punya diri sendiri ya. Kita yakin bila saya buat tu saya wow, saya pun terkejut. Jadi that is how dia effect kepada saya, dan bila saya rasa seronok then I share with other people. Saya dah share saya punya AFT ni seluruh Malaysia, daripada Johor, Penang, Kelantan, saya dah share. Ini yang kita kata living, ini teori. Itu yang kita kata teori yang hidup tu. Okay? Ini saya dah banyak share. Ini pun saya nak share dalam kolokium esok ni di PPD Seremban. Tajuknya Active Fun and Thinking Classroom. Cuma kita tengok data saya ambil daripada Facebook. Ya, ini daftar saya ambil Facebook. Setiap kali saya, sebab saya student saya semua follow saya di Instagram. Itu perkara yang pertama dia orang kena buat. Dia kena follow saya di page dan juga di Instagram dan juga di YouTube. Semua student saya di situ. Okay, bila saya mengajar, saya akan ambil gambar, saya akan share dalam Facebook dan semua dia orang komen. Okay, ini gambar-gambar. Cuba tengok ni antara komen student saya lah. Dia kata, Lim Kaisin, saya excited dalam kelas doktor. Sinji, class with doctor is fun, kata dia. Looking forward next class. Wendy, saya teruja. Inilah perkataan-perkataan tinjauan dan bacaan hanya buku saja atau bahan internet. Boleh ya, buku boleh, internet boleh, surat khabar boleh, apa saja bahan rujukan. Tak ada masalah. Kalau internet, sediakan dia punya link. Okay? Boleh tak keluarkan dulu komen ni sebab saya nak tunjuk, tak nampak saya punya student punya ni. Tengok Wendy Tang tulis apa. Saya teruja, dia kata, untuk mengikuti kelas doktor. Inilah evidence-evidence. Nak meyakinkan siapa ni? Nak meyakinkan saya. Bila saya yakin, I believe it work. Ini yang nanti saya boleh share dengan orang lain. Evidence-evidence ni. Okay? Lim Kaisin kata, saya excited. Tio Zuru, ya? Yeah? Semua enjoy, kata dia. Kami lupa masa berlalu dengan cepatnya. Tengok, kelas doktor seronok, kelas 3 jam rasa 1 jam. Ini real budak punya komen. Ini dia kata aha moments tu. Okay, ini saya ambil daripada saya punya laporan. Saya suka buat laporan, saya letak gambar, saya letak pemerhatian. Tak gambar, saya letak pemerhatian. Ini saya buat group work. Tengok macam mana saya suruh budak buat nama, saya buat Doraemon box, suruh dia orang kan Doraemon box tu. So saya ceritakan, ini salah satu page ya, saya, daripada laporan saya ambil. Itu dapatan ya, dapatan. Ini implikasi. Implikasi ni bukanlah sampai you nak mengubah dasar. Implikasi ni sebenarnya, apakah you punya idea pemikiran baru, knowledge baru yang you dapat daripada kajian you. Definitely you have, macam contoh bila saya buat AFT classroom tu, banyak benda, contoh bila saya buat quiz straight tu, cuba you bayangkan, dalam 1 jam buat quiz straight tu, seorang pelajar saya tanya student saya, how many questions you answer today? Dia kata, I have 60 soalan. Saya terkejut. Itulah aha moments. Kalau saya buat kaedah biasa, saya takkan dapat satu soalan, satu student jawab 60 soalan dalam 1 jam. That's how when they share question. Soalan dia lah dia buat sendiri. Flashcard buat sendiri. Kan? Setiap soalan student buat 4 orang. Bila dia bertukar tu, rupanya boleh sampai 60 soalan. 1 jam. Saya pun terkendu. Wow. Jadi, bila saya yakin, that's how bila saya jalankan bengkel kepada cikgu, keyakinan saya ni lah yang saya boleh, bila I can convince myself, I can convince orang lain. Orang lain pun akan teruja. Dia orang pun, wow. Kan? Dia bila saya buat dengan pengetua, dengan penolong kanan, dengan cikgu-cikgu seluruh Malaysia, kan? Sebelum pandemik hari tu, aura saya tu, keyakinan saya tu, barulah saya boleh yakinkan orang lain. Kalau you pun percaya tak percaya benda, it working ke tidak, aura tu tak sampai kepada you punya participants. Okay, itu penting tu bila kita buat kajian tindakan. Alright, you mesti ada benda yang you belajar. You mesti ada knowledge yang you dapat from research tu. Ke arah melahirkan you pakar lah. Kalau you buat gamification, you akan jadi pakar gamification. Kalau you buat tentang konsep attainment, you akan jadi pakar konsep attainment. Kalau you buat tentang synaptics, you akan jadi pakar synaptics. Kita nak melahirkan guru-guru yang pakar-pakar ni.
There's so much already research has been done. Sekarang ni kita nak cikgu replicate. Buat inovasi. Ambil idea-idea ni daripada proceeding-proceeding. Fahamkan, ubah suai, jadikan inovasi cikgu. Dan present. Pasal apa dia buat pertandingan-pertandingan inovasi ni? Sebab nak suruh you share dengan orang lain. Supaya orang lain pun replicate study you. Buat pula kat tempat dia. Jadi kita sama-sama tambah baik. That's how we kita nak perkasakan ya, pendidikan di negara kita. Alright? Kalau kita tengoklah kan, daripada zaman-zaman P. Ramli dulu, kelas Cikgu Syari tu kan, dengan kelas kita sebelum pandemik, lebih kurang sama ya. Sebenarnya seluruh dunia sangat suka nak transform education ni. Dengan hikmah pandemik, kalau dulu sangat susah nak masuk digital. Google Classroom pun tu di Amerika sangat susah. Duduk tangga bawah sekali. With the pandemic now, actually, kita sekarang berada dalam new frontier of education. Kita lupakan cikgu banyak amalan-amalan usang itu. Kita kena continue dengan digital ini. Walaupun selepas besok kita hybrid sebagainya, we need to explore and move on. Lagi canggih lagi. Ya, yeah? Alright. Jadi, implikasi di rumah Zan, so you share. What is your new knowledge? Apakah kefahaman baru, ilmu baru yang you dapat? Bagaimana dia memberi impak kepada you sebagai researcher? Apakah worldview baru yang you dapat melalui kajian ini? Apakah pembelajaran-pembelajaran yang you dapat daripada kajian ini? Okay, you mesti ada kefahaman-kefahaman baru daripada pengalaman yang you dah buat kajian tindakan itu ya. Alright. Okay, daripada kajian itu, saya masa pandemik, saya buat satu kajian lagi, kajian tindakan juga. Bagaimana nak membudayakan kajian tindakan di Malaysia. Saya buat sebab dah ada dalam talian, saya buat bersama murid saya di UK. Saya buat action research on pandemic pedagogy. Ya. Dengan lahirnya kajian ini, saya juga ya. Jangan pandang rendah pada kajian tindakan. Kajian tindakan ketika saya bentang di baru-baru ni, 2021, ini kajian tindakan menang best paper award ya. Kalah kajian-kajian yang biasa tu. Maknanya kita ni kajian tindakan ni sama taraf dengan kajian eksperimen, sama taraf dengan kajian etnografi, sama taraf dengan kajian kes. Kita mesti maknanya boleh juga ya muncul sebagai best paper. Tanya, tanya doktor. Tu baru tu, baru. Bulan lepas tu. Okay. Kita buatlah. Tadi memang saya dah tunjukkan berapa kita ambil data tu daripada video, daripada gambar, daripada media sosial supaya kita buat triangulasi. Ini boleh bacalah. Okay. Ini anak murid saya lah yang dah dapatnya. Ini tengok dia punya abstrak. Jadi lain. Saya, anak murid saya lagi macam, dia jadi macam cerita dia buat. Thesis dia tu macam cerita. Perjalanan dia sebagai guru baru. Cuba tengok ya. Ini abstrak. Lain daripada yang saya ajar. Dia dah transform dah. Classic tale of a girl who disappears down a rabbit hole to a fantastic place full of bizarre adventures. That's how I situated myself in this unique speak of writing. Eh? Kalau AR, dia boleh guna I. Eh? Saya. Ini seorang lagi anak murid saya, Cathy Reson. Ya, dia bermula dengan inovasi tapak kaki katinya tu. Dah menang macam-macam award. Dia pun dah jadi macam saya. Dia pun dah present kajian tindakan merata-rata tempat di Malaysia. Ya, dengan kajian tindakan. Ya, dah bantu ramai cikgu. Okay. Dia pun dah jadi pakar kajian tindakan. Because apa, dia memang banyak kajian tindakan yang dibuat. Ya. Tengok tu, menghasilkan 40 kajian tindakan bersama guru. Ya, tahun 2021 saja. Macam-macam masa itulah anak nak telefon lah macam-macam. Ibu kursus, ibu mesyuarat. Minta maaf lah sangat. Ini yang baru-baru, please go to www.manet.my. Okay. Ini yang saya tubuhkan. Ini di luar masa kerja saya lah. Saya untuk bantu memperkasakan kajian tindakan di Malaysia. Okay, rupanya dah ada 17 orang peringkat PhD ya. Kita ada di UUM, di USM, di Universiti Malaya, di USIM, di UIA, di SEGI. Kita kumpulkan tu dekat 17 orang semua sekali di Malaysia. Kita pakar-pakar kajian tindakan, kita menubuhkan MANET ini. Dan kita bulan Oktober nanti, boleh kalau nak dengar ya kajian-kajian tindakan, kita menggunakan kaedah pecah kucar. Ini yang baru dengan photo voice. Pecah kucar ni dia 20... dia ada
photo voice dia 5 minit satu gambar saja. You bayangkan, kita present action research bercerita satu gambar saja pakai. Ini yang baru di UK dia dah buat, kita bawa ke Malaysia. Kita nak cuba budayakan pula. Nanti mungkin Sepang boleh guna kaedah ni. Cikgu present satu gambar, share your story dalam tempoh 5 minit cerita. Macam saya contoh, saya tunjukkan satu kelas saya buat AFT classroom, daripada gambar tu saya cerita macam mana saya buat laksanakan active fun and thinking classroom. Okay? Kalau Pica Kuca pula dia 6 minit keseluruhan tapi ada 20 slide saja. Satu slide 20 saat. Memang kita bagi template, satu slide tu dia akan berjalan. 20 saat dia tukar. You cerita lain. 20 saat dia tukar. Totalnya 20 slide jadi 6 minit 40 saat. Itu Pica Kuca. Nak present ke Pica Kuca. Jadi orang sekarang ni dah kita nak dalam bentuk cerita. And because when you do, you lalui ni, you akan bercerita. Jadi daripada cerita tu nanti you boleh inspire dan motivate orang lain supaya replicate your study. That's the word. Replicate your study. Alright? Ini pun nanti saya akan bentang di Manet juga analogi gendang. Kami nak cerita di orang antarabangsa because serentak kita buat di UK, Norway ya, dan banyak negara lagi. Kita akan buat macam mana yang cerita analogi rendang tadi, kita akan share nanti dalam conference Manet ya. Okey, saya pun dah bawa research ke banyak seluruh dunia. Sebenarnya saya dah bentang AR di UNESCO, saya dah bentang di peringkat international, di sampai ke Turki. Ya, jadi saya nampak, saya rumuskan begini ya. Kajian tindakan ini sebenarnya inilah rahsia ya, transformasi yang saya dapat daripada buku ini ya. Saya dapat, kamu siapa nak buku ini boleh kontak saya. Rahsia transformasi pendidikan Rasulullah adalah dia kata macam mana Rasulullah transform masyarakat jahiliah Mekah kan? Jadi satu bangsa yang hebat membasmi buta huruf ketika itu. Rahsia dia ialah Nabi pesan bila kita belajar sesuatu, macam contoh hari ini kita belajar, cepat-cepat kita mengajar orang lain. Dan mengajar, belajar lagi benda lain. Mengajar lagi. Belajar, mengajar. Jadi belajar ni, bukan saja, belajar ni kita tahu wajib. Tetapi, mengajar, mengangkat kejahilan orang lain juga, hukumnya wajib juga. Inilah sebenarnya rahsia transform. That's why we need to present. Whatever you do, you present. Niatkan ajar orang lain faham, orang lain akan ajar pula orang lain. That's how actually kita nak transformkan education kat Malaysia ni, insyaAllah. Melalui kajian tindakan ya. Okay, dapatkan buku ini. Okay, itu sahaja daripada saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya open untuk Q&A. Soalan ya? Apa tadi? Apa soalannya? Tak sempat baca. Berapa lama satu kajian di manakah collection kajian tindakan mudah dicapai selain ni di perpustakaan universiti? Yelah, sebab sekarang ni saya susah nak minta you all tengok kat internet sebab kebanyakannya di internet tu banyak yang dah terkeluar daripada landasan. Okay? Jadi sebab saya tubuhkan Manet ni, barulah kita nak ada kekuatan nak bina. Okay? Sebab saya tak boleh nak beritahulah kat mana yang betul. Sebab that's why kita kena ada knowledge supaya kita boleh nilai kajian-kajian di luar sana. Okay? Kita tak perlu nak tengok macam apa tu? Kalau kita ada knowledge, kita boleh nilai. Yang ni betul ke tak betul? So kalau tak betul, kita betulkan. Kalau ada pretest, kita jangan ikut. Kita buat. Okay? Kita buat yang macam saya ajar tadi. Okay? Macam contoh di UCAM, ada TC saya, boleh tengoklah. Selalunya bagi bina berapa lama? Kalau buat lempeng tu, seminggu boleh siap, dua minggu. Dua PMP boleh selesai. Kalau setakat nak ajar macam mana nak melukis gunakan apa tu tracing paper, macam mana you nak, kalau mungkin pendidikan khas, saya sangat suka nak baca contoh macam mana you nak mengatasi tantrum dalam kanak-kanak pendidikan khas. Cikgu kena buat kajian-kajian ini, cikgu kena tulis supaya orang boleh tahu macam mana pengajaran orang asli, macam mana pengajaran gunakan modul pembelajaran kendiri contoh. Kan kita macam kat YouTube kan, you ada contoh macam mana masak mi kari, macam mana masak lontong, kita boleh refer. Kita nak sekarang ni
cerita-cerita macam mana you buat hybrid, macam mana you buat problem based, macam mana you buat synaptic. Kita nak ada dalam YouTube supaya boleh jadi panduan. Ya. Yeah? So yang ni dah jawab ya. Seminggu boleh siap, tak ada masalah. Dua minggu boleh siap sebab dia bergantung pada you punya intervensi. Kalau buat synaptic tu mungkin 2 PMP saja. Dah selesai. Lepas tu you ceritakanlah, you buatlah cerita macam mana you laksanakan dia punya synaptic tu. Okay? Ada lagi? Kata, tak maaf doktor. Ya. Yeah. Sekarang ni kan, dalam masa sekarang ni ramai yang buat TikTok. Jadi kita boleh tengok apa? TikTok tu buat TikTok. TikTok. Okay. Jadi melalui TikTok tu pun boleh, kita boleh buat satu inovasi untuk buat kajian tindakan. Betul tak? Ya. Yeah. Contoh, you sebagai cikgu, you buat video-video TikTok yang budak you sebab TikTok ni, you dalam masa tak sampai satu minit, you ada content dekat dalam tu. Budak sekarang ni kan bila kalau main game tu dia boleh berlama-lama berdua jam, tiga jam kan. Tapi bila content tu dia punya apa tu, sustainability tu kurang. Jadi you kena high impact sekarang ni. Dia suka yang pantas. So you buat koleksi-koleksi TikTok you. Itu sebagai intervensi you, kajian tindakan you. Menggunakan pengajaran. Jadi intervensi you adalah contoh you nak mengajar karangan menggunakan video TikTok. Itu video TikTok itu adalah intervensi you. Nanti you presentlah dekat orang macam mana you buat video TikTok, proses membuat video tu daripada A sampai Z. You cerita dekat orang. Sampai orang lain pula buat video. Mungkin tajuk lain pula. You buat tajuk karangan, dia buat tajuk lain pula. Kan macam ustazah nak ajar cara solat menggunakan TikTok, boleh? Macam saya guna YouTube, saya pakai live program, saya pakai Dr. Zalah live. Itu intervensi saya. Ada lagi soalan? Mungkin guru besar ada soalan. Soalan guru besar tu susahnya. Saya takut kalau guru besar tanya. Ada pun. Mungkin guru besar dia nak buat kajian macam mana nak membudayakan kajian tindakan di sekolah SK Salak. Dia mungkin ada intervensi. Satu program khas. Mungkin program ini mungkin salah satu program yang dalam program besar tu. You boleh create one program macam mana nak membudayakan action research di sekolah SK Salak. Pun boleh satu kajian. Buatlah team kan. Pelanggan kanan satu cikgu. You bina you punya agent jawatan kuasa. You create you punya program. You bagi tempoh. Mungkin kalau ada cikgu-cikgu sekolah tu yang buat master kan. So dia join sekali. Jadi part of dia punya dia punya thesis pula. Boleh? Sebab thesis AR ni you improve your own practice. Dia panggil insider research. InsyaAllah. Bukan saja untuk sekolah. Saya punya kawan buat PhD, dia buat nama baik di kilang. Sebab dia bukan cikgu, dia accountant. Dia guna kajian tindakan untuk menambahkan kecekapan di kilang itu. Tambah baik amalan. Jadi dia buat bersama tim kat kilang tu, akhirnya dicadangkan. Inilah benda yang dia laksanakan. Proses itu keluar satu thesis. Ya, jadi kilang tu pun menambahkan kecekapan dia, dia pun dapat dia punya thesis. Dia win-win. Macam tu. Okay? Ya, insyaAllah. Boleh. Alright. Cuba lah. Weh, dekat 2 jam juga kita bersiaran di alam maya ni. Ada ke orang tengok kita tu? InsyaAllah ada. InsyaAllah ramai. Berapa ramai saya tak nampak kan? Berapa ramai tu ada tu? Ya, kalau ikut ada 3 saluran data. Weh, ni, untuk saluran ni ada 182. MasyaAllah, amin. Alhamdulillah. Yang jabatan tak masuk lagi. Yang sekolah pula saluran, ada 3 saluran. Masya-Allah. Tu dia kan. Itu inovasi. Kan? Okey. Saya tak ada soalan lagi kot. Okey, semua dah faham dah tu. Terima kasihlah kepada guru besar kerana sudi mengundang saya pada petang ini. Pak saya. Sama-sama. Saya pun terima kasih banyaklah. Banyak idea-idea baru mencetus minda untuk kajian tindakan. Alright. Okay, Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Dr. Hajah Zailah atas perkongsian ilmu yang sangat berharga pada hari ini. Semoga dengan perkongsian beliau ini akan meningkatkan kefahaman para guru berkenaan kajian tindakan
dan menjadi satu budaya dalam memacu pendidikan ke tahap cemerlang lah, ya. Jadi rasanya lebih mudah kalau kita lihatkan cara Dr. Zahilah tadi, dia tidak begitu kompleks. Sebelum ni kita macam-macam kena fikir kan, nak buat ayat pendahuluan pun macam ada peningnya kepala kan. Ya, yeah? Okey. Baik, hadirin yang dihormati, ya. Sebelum tirai program kita labuhkan, kita jemput Puan Hajah Siti Aisyah binti Aziz, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Sepang, untuk membuat rumusan seterusnya menutup program kita pada petang ini. Kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ya, Azimah? Dengar. Salam sejahtera. Terima kasih Cikgu Zarimah Ahmad Syari. Ini guru cemerlang juga ni. Ya. Yang dihormati Dr. Zahilah Zainuddin, pensyarah cemerlang IPG Kampus Raja Melewa Negeri Sembilan, berjiran dengan kita ni. Yang Bursa Encik Isaac bin Noh, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Salak, Sepang. Saya sebut Sepang ni sebab Sekolah Kebangsaan Salak ni ada juga di Kuching, Sarawak. Jadi Sekolah Kebangsaan Salak di Sepang, Selangor. Puan Hajah Razima Beraziz, Penolong Kanan Pentadbiran SK Salak. Puan Syuhaila Aman, Penolong PPD Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan. Tuan-tuan dan puan, para guru pentadbir, ya, yang sama-sama berada dalam talian dalam siaran kita ni. Alhamdulillah dah sampai ke penghujung, di penghujung. Tahniah kepada Guru Besar dan juga jawatankuasa atas penganjuran Majlis Konsen Ilmu pada petang ni. Terima kasih kepada yang di ni dikasihi ni, Dr. Zahilah, Dr. Hajah Zahilah, terima kasih banyak-banyak ya atas pengongsian yang sangat bermakna kepada guru-guru ya semua daerah Sepang, Selangor, dan juga saya baca tadi tengok doktor dari utara ke selatan ada wakil guru, kemudian sampai ke Sabah dan Sarawak. Betapa hebatnya guru-guru kita ni untuk berkongsi dengan ilmu ya dengan Dr. Zahilah. Dr. Zahilah berkongsi ilmu tu ramai yang sambut. Jadi insyaAllah ke 100 yang ada ni dapat ya, dapatlah melaksanakan kajian tindakan ini. Betapa seronoknya Dr. Zahilah ya, ilmunya telah mengalir serata satu Malaysia ni ya. Apa yang kita dengar tadi tu menyusup ke hati ya, secara tak langsung hati tu berkata-kata nak buatlah ya, nak buat, saya nak buatlah, senang rasanya. Tapi jauh dalam minda ya, susah juga nak fikir. Ada senang, ada susah. Susahnya nak fikir ni, nak fikir macam mana nak mula ya. Jadi cikgu, sebelum kita mula senanglah ya, kita rasa betapa susahnya nak fikirnya ya. Jadi ayat yang pertama ya, bila kita dah mula ayat pertama, kita tak rasa was-was lagi nak mula ya. Ayat pertama nak mula tu je yang susahnya. Ada idea, dah ada idea sebab kita ada murid, kita ada bahan pengajaran. Jadi sebenarnya mudahlah. Saya dulu pun memang susah sangat. Saya pernah lah buat juga. Mula-mula tu separuh ya. Mula buat tu separuh. Kemudian atas sokongan ya, ni sokongan juga ni Dr. Zahilah. Perlu ada sokongan juga. Sokongan rakan, sokongan pentadbir dan juga sokongan orang yang paling dekat dengan kita ialah murid. Jadi mula buat separuh, lepas tu lama tinggal. Bila nak mula balik, kita kena ada satu anggota apa, kena ada pemikiran lain pula ya, ada orang kata apa, dah tambah pula lah buah fikiran tu, duduk sorang-sorang, termenung sorang-sorang tu, ada idea lain pula, dan buat balik. Jadi kan asyik nak mula je doktor.
Asyik dah mula sampai pertengahan berhenti. Mula balik sampai pertengahan berhenti. Ha, gitulah. Sampai akhirnya saya tak buat-buat, tak siap-siap. Tapi bila dengar ni rasa senang ni nak buat, nak mula ni. Senang. Ha. Ha, jadi saya harapkan ya, saya yang harapkan guru-guru yang ada di sekolah sana ya, di Salak, di Sepang, di Satu Selaku Malaysia ke, jom kita sama-sama rakan-rakan guru untuk kita mula langkah pertama. Kita ingatlah rendang Dr. Zailah, satu motivasi tu. Kalau tak ingat rendang, kita kalau suka laksa, kita ingat laksa. Jadi kita ingatlah ya, cara bagaimana kita nak mulakan untuk buat kajian tindakan. Jadi saya tak perlulah cakap panjang ya, sebab Dr. Zailah tadi dah mengulas yang betapa dah terbaik dah, dah jelas, dah nampak. Ya, dah boleh ingat. Sebab contoh-contoh yang diberi tu memang terbaik. Dan kita rasa kalau kita cari contoh seperti pesan tu, kalau kita cari contoh dalam apa, internet, YouTube ke, Zailah ya. Kenapa? Tak ada dah yang susah-susah. Zailah tunjuk yang mudah saja. Nanti follow Dr. Zailah. Follow ketat-ketat ya, rapat-rapat follow, supaya kita dapat hasil yang terbaik. Jadi kepada Dr. Zailah ucap terima kasih sangat ya, bukan senang nak dapat seorang pakar kajian ya. Saya dulu pun tumpang-tumpang ya untuk dengar ceramah Dr. Zailah, tapi rasanya kalau kita buat bengkel lagi terbaik, maknanya kita dapat satu hasil. Bagaimana nak tulis permulaan pendahuluan ya, nak tulis pengenalan dia macam mana. Jadi kita dapat hasilkan, kita tunjuk hasil bengkel tu kepada Dr. Zailah. Tapi insyaAllah lain kalilah, kalau ada muka tu lebih baiklah kan. Jadi akhirnya saya ingin menyampaikan sangat bantuan ya. Pulau pandai jauh ke tengah, ku bercabang tiga, hancur badan di kandung tanah, ku diam baik dikenal juga. Terima kasih Dr. Zailah, harap dapat datang lagi ke Sepang. Ya, insyaAllah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Hajah Siti Aisyah ya. Inilah seperti yang dikatakan tadi ya. Diharapkan apa yang disampaikan oleh Dr. Hajah Zailah ni boleh menjadi titik tolak kepada semua para penonton untuk memulakan kajian tindakan, penulisan kajian tindakan ya. Jadi insyaAllah ya, kalau kita niat yang baik, Allah akan beri jalan dan ke cara untuk menyelesaikannya ya. Baik, saya bagi pihak besar, baik pihak PPD dan seluruh warga SK Salak juga PPD Sepang mengucapkan ribuan terima kasih ya, atas perkongsian ilmu yang disampaikan oleh Dr. Hajah Zailah. Semoga apa yang doktor sampaikan itu akan memberi asbab kepada kebaikan yang akan datang ya. Okay, dengan akhirnya ucapan doktor dan juga ucapan Hajah tadi ya, kita maknanya dah sampai, benar-benar dah sampai ke penghujung lah. Tapi saya suka nak ingatkan kepada para penonton bahawa siapa-siapa yang belum lagi mengisi link kehadiran ya, dan isi jail boleh isi ya, dalam yang telah di-upkan lah oleh pihak Urustia ya, untuk dapatkan sijil dan juga kehadiran untuk hari ini insyaAllah ya. Jadi kita telah sampai ke hujung program kita ya, sudah lebih daripada 2 jam lebih dah ya doktor kita bersiaran ni ya. Alhamdulillah ya, walaupun tadi macam putus-putus ya. Saya pun nak pantun jugalah macam Puan Siti Aisyah nak menutup kita punya tirai ni ya. Okay, merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata, andai terlanjur patah bicara, seredah hati kemaafan dipinta. Ya. Baik, sekian sahaja saya dari pihak Wati SK Salak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Waalaikumsalam. Mohon maaf.
Oh.